Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wa intifa'a wal ifadah wal istifadah. Wa la hasa an tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi daraini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini Allah Taala beri peluang kepada kita untuk menambah ilmu, yang mana belajar jemelih ni yang tepat, yang betul dengan syarak ni hukum dia fardu kifayah. Kalau tak ada orang jemelih dengan cara yang betul dan tepat, maka berdosa habis orang Islam. Kena belajar cara jemelih yang tepat supaya daging yang kita makan itu jadi halal. Nah. Maka hari ini kita nak kecek tajuknya bab jemelih, bukan bab korban, namun kita kata tukar korban. Namo. Ambo sendiri pun tukar juga pergi baca bab korban pula tukar petaki. Namo. Baru tengok semula oh jemelih punya. Belek semula pula kita. Jadi hari ini kita nak kecek bab jemelih, rukun-rukun dia, alat-alat yang boleh digunakan untuk menjemelih. Siapa dia yang boleh menjemelih? Tak semua orang boleh jemelih. Alat-alat. Oh boleh. Boleh comel belanda ni. Dan binatang yang disembelih. Jadi berkait dengan sembelih ni kita tengok kepada tiga faktor ni, tiga sudut. Pertama orang yang menjemelih, dia ada syarat-syarat dia. Kedua, cara menyembelih. Dia kata rukun menyembelih ni ada tiga. Pertama, cara menyembelih. Cara kita jemelih. Bukan koksi-koksi. Asal saja binatang luka, binatang itu jadi halal dah boleh makan, tak semestinya. Cara menyembelih. Keduanya, orang yang menyembelih. Orang okay, tak semua orang boleh menyembelih. Ketiganya binatang, keempatnya adalah alat yang digunakan untuk menyembelih. Pertama, cara nak jemelih. Cara menyembelih. Lepas ni kita akan baca ni risalah ni, risalah petua dia. Jadi sebelum kita baca risalah petua ni, kita baca rukun-rukun hukum hakai berkait dengan jemelih dulu. Jemelih ni, cara nak menyembelih ini ada dua keadaan binatang. Pertama, binatang yang kita boleh kawal dia. Binatang yang kita boleh kawal dia, maka cara nak menyembelih dia adalah mesti memutuskan urat halkum dengan orang marah. Orang marah. Orang marah dengan halkum. Halkum ini orang nyamuk. Orang besar tu. Obsa tu dipanggil halkum. Ni sini. Mari kau tu masuk tu. Panggil pula ha tu halkum. Tapi halkum tu ada orang lebih kurang sejari yang terbunyi. Masa sejari ada sikit, dia kepik dengan halkum tu. Maka tu dipanggil mari. Mari juga makan ni. Ada ulama kata halkum itu orang makan ni. Mari dua orang nyamuk. Tak boleh mana-mana. Ada kata halkum dua orang nyamuk. Mari dua orang makan ni. Apa penting? Mesti putuh dua orang tu. Baru binatang tu kalau mati dengan putuh dua orang tu boleh makan dan halal. Kalau tak putuh, kita ambil perut, katok atas belakang, patah tulang belakang, mati kawai tu. Mapuh kat lembu, tak boleh makan. Apa jak perut, mati kawai tu, boleh mati. Ah, tak boleh juga. Dia kena putus ke dua orang ni, baru dipanggil sembelih. Kita keraklah lagu mana pun tak putuh orang ni. Orang lain putus belakang. Habis kita jadi jatuh lah. Tika dia jatuh. Tapi tak putus orang ni. Tak dipanggil semula. Binatang tu mampu jadi bangkai. Bangkai ni jadi najis. Boleh dimakan.
Tapi kalau putus dua ni, kita buat lah mana pun. Keting guna pisah lah. Putus. Sama ada nak belah kau ni. Kerak kau ni. Nek. Oh, pah. Putus orang. Boleh juga. Ataupun buat masuk tangan kau. Kau dalam mulut. Gerak pula. Oh, putus. Ataupun nak pakai dengan benda tajam kau. Oh, yang dulu kan dia pakai benda tajam. Cabai lagu ni tajam. Dia cocok. Oh, pah. Putus orang. Soh juga. Tak syarat hiri ni. Tak syarat hiri. Kita pahal jemelah ni hiri ni. Hiri, hiri, hiri. Hiri tu pun jemelah. Hak penting kerak dua orang ni. Maka hak tu panggil sembelih syarak. Panggil sembelih syarak. Binatang tu jadi halal tu. Hak tu panggil cara nak menjemelah binatang hak kita boleh kawal. Kalau binatang tak boleh nak kawal. Binatang bertaukah kau tu kambing lari naik motor. Laju orang sudah. Nengok naik bah apa semua tak cakap hambak dah. Ada setengah tu yang lari. Sebutir kapung hambak. Lembu seko. Ha, pas tak boleh nak kawal. Yang lari kau tu pas. Lagu mana? Okey. Kita kena luka ke binatang tu. Luka ke dengan benda tajam. Ambil cok kau. Ambil lembing kau. Gapa dia. Tak cakap lari ni. Wak gua mana tu. Lacang. Lacang lah. Kena mana pohon kau. Kena mana. Hak penting. Biar luka ke dia dengan benda tajam. Jangan tembok. Dalam mazhab kita, menembok bundukiah ini haram. Tembok. Tem, mapuh. Guling batin kawai tu. Kena senapai patah sana. Berkembur. No. Ha, hukum dia haram. Haram dalam mazhab kita. Kerana peluru itu benda tupu. Ne. Dalam mazhab kita, peluru ni, peluru ni. Benda tupu. Katanya mazhab Maliki, peluru ni benda tajam. Kerana kelajuan dia lebih tajam daripada pisau lagi. Tem. Katanya mazhab kita, peluru bedil ini adalah benda tupu. Seperti seolah-olah kita katok dia, katok dah. Tem. Mapuh kawan tu. Halal punya makan? Tak dia halal makan. Begitu juga peluru bedil, tembok pom. Maka binatang tu peri-peri tak boleh makan. Tembok boleh, apa hukum memburu? Dalam mazhab kita memburu ni haram kecuali orang yang cekak saja. Kalau kita buru pakai tabur bro, pakai makan tak boleh dalam mazhab kita. Kalau nak buru boleh, tembok kaki. Kalau orang cekak tembok kaki untuk ia berhenti saja tembok kaki ia kerik. Kita pergi sembelih. Baru sah dalam mazhab kita. Nah. Jadi, kalau binatang yang tak boleh dikawal, cara nak menyembelih dia adalah kita luka ke bahagian tubuh dia. Misalnya lembu, unggah-unggah-unggah, pop. Jatuh dari telaga. Ah, sudah. Duk buru-buru-buru-buru-buru. Ah, sudah. Hai, lembu ni 3,500 ni selok lama lagi. Ambil lembing. Ambil cok kau, ambil sar kau, tunyuh kau. Lacar. Cep. Kau benda tak aje, biar mampu dengan sebab luka kita. Itu cara jembelih ni. Cara menyembelih, cara menyembelih. Dua ni, kita tengok dari sudut binatang. Hak kita boleh kawal, hak kita tak boleh kawal. Pak lagu mana kalau kita wi elektrik dulu? Ini kan wi elektrik. Ini kambing, lembu. Pesel lembu, lepas tu jembelih. Apa hukum dia? Sah, sah sembelih dia. Tak ada masalah apa. Cuma perbuatan dia tu menyakiti lembu. Haram hukum dia menyakiti. Ada sembelih ni, hukum dia sah boleh makan tapi perbuatan tu haram. Perbuatan tu haram, berdosa di perbuatan sahaja tapi binatang tu jadi halal dimakan. Ada sembelih dolah haram, tak sah binatang pula jadi haram dimakan juga. Kedua, kita kecek mengenai orang yang nak menyembelih. Orang nak sembelih binatang supaya binatang tu halal kita makan. Tak semua orang boleh menyembelih ni nah. Pertama, orang Islam. Orang Islam. Syarat pertama nak jemelih ni orang Islam. Kalau orang kafir, hukum dia semelih lah lagu mana siap buat petua. Masuk kursus ni. Serok semelih. Oh sedap ke main. Tak boleh makan. Daging dia tetap jadi haram. Jadi bangkai binatang yang mampu sekalipun dia semelih. Nampak dengan jalan syarat dah. Dengan pisah, dengan petua, dengan gapa dia. Ha, tak jadi juga. Pertama syarat orang Islam. Nah. Kedua, orang kafir kitabi. Ah, kafir boleh kafir kitabi. Panggil kafir ahli kitab. Kafir ahli kitab ni payah nak jumpa cari dah lah ni. Apa maksud kafir ahli kitab? Orang yang kafir dengan Nabi Muhammad tapi percaya ke Tuhan. Iaitu orang yang berpegang dengan agama-agama sebelum daripada agama Nabi Muhammad. Iaitu orang Yahudi dengan orang Nasrani. Orang Yahudi ni yang percaya kepada Allah Ta'ala. Yang percaya kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Sebab Nabi sebelum Nabi Muhammad semua bangsa Yahudi. Opok kita. Apabila Nabi akhir zaman mari orang Arab. Tak sih dia berimeh dengan Nabi orang Arab.
Maka jadi kafir, jadi kafir juga dia. Masuk neraka, masuk neraka. Tapi dia percaya ke Tuhan. Ah, lagu tu. Rupa juga Nasrani juga percaya kepada Nabi Isa alaihi salam. Percaya kepada Tuhan tapi tak percaya kepada Nabi Muhammad. Maka dia dipanggil kafir ahlil kitab. Kafir kitabiah. Kalau jemelah kita boleh makan, kita boleh makan kalau kafir jenis lagu tu. Tapi payah putih mata lah ni nak tengok. Yahudi Israel tu tak ada apa tu kubeh hanya tak percaya ke Tuhan dah. Dia percaya kepada kitab muka lain, Talmud lah, kitab gapo dia ha tu kubeh hanya dah. Kristian lah ni. Percaya ke Tuhan? Dak, nyo percaya apa Tuhan tiga lah Tuhan gapo dia. Ha mengarut habis dah. Jadi nak cari hak kitabiah ni payah. Mudah-mudah lah ni orang Islam sajalah boleh jemelah. Kalau orang kafir jemelah hukum dia tak sah. Eh. Molek-molek kita beli ayam. Nak no, tokek Cina gak. Oh dia jemelah tak mari dia semelah pula. Dia pula jemelah. Nengok kita je makan, makan bangkai. Nah. Dan syarat dia lagi. Syarat binatang yang tidak mampu lagi syarat dia jemelah ni. Syarat dia jemelah. Pertama orang Islam. Kedua orang kitabiah. Dan tambah lagi boleh melihat. Boleh melihat jika binatang yang mampu kita kita jelas. Binatang dekat dekat kita boleh awak. Oh syarat kita boleh melihat. Kalau orang buta je boleh kalau tidak sekali pun masuk boleh melihat sini, sekali pun kita rasa, kita rasa gini. Ha dalam gelap kau gapo dia? Ha cekera. Ha okey. Ha binatang yang tak mampu, binatang yang tidak mampu dikawal, syarat dia orang yang jemelih tu mesti boleh melihat. Ha tu. Binatang yang tidak mampu dikawal macam lembu liar saat ni, kalau orang nak jemelih jangan orang buta, sebab orang buta dia akan pekor koksir takde kena tak boleh lagu tu. Kalau orang lihat ya kena biar dia tuju, apa penting dia ada kosak dia eh? Tu syarat yang ketiga bagi binatang yang tidak mampu kita kawal, kena tambah syarat lagi orang tu mampu melihat eh? Syarat binatang yang hendak disembelih pula. Binatang yang hendak disembelih pula, syarat dia pertama binatang itu yang boleh dimakan. Binatang boleh makan belaka tapi halal menurut syarak. Nak sembelih gajah tak boleh. Sembelih rima, sembelih boyo, sembelih kucing, ah tak boleh. Dalam mazhab kita tak boleh makan benda lagu tu sekalipun sembelih dengan cara syarak. Nah. Dalam mazhab lain tak usah kira lah. Ni dalam mazhab kita ni. Boyo tak boleh makan. Dalam mazhab Maliki, boyo. Orang-orang yang mengaji di Sudan, mengaji berapa dia tu. Pengalaman yang paling suka tengok adalah buat dia buat boyo. Boyo paling takut sekali ke orang Sudan. No. Kita takut ke boyo. Oh, kalau boyo tengok orang Sudan, ngocak lah. Nyambak buat dia, so keluarga kejung. Makan boyo. Kucing dia makan. Nama, siput babi, buat dia makan. Ha, boleh berlaku tu. Jadi, siapa dia mengaji Britania, kau mengaji berapa dia, Soh Maliki tu boleh makan. Nah. Ada seorang dulu yang mengaji di Mekah. Tok guru dia, mazhab Maliki lah. Dulu, semua pak mazhab berkumpul situ. Gila. Satu kali ada tunggu dia jamu makan, mari makan, mari aku makan, kalau tunggu tak aku hidup. Oh buah hilang ni lagi pun eh, jangan main-main kucing ambo pego sendiri tu. Namo kucing ambo pego sendiri ambo tak bah apa sih kau awet tu tahu nak tolak mana buti tiba-tiba kucing ambo pego sendiri nyo kata Allah Rabbi. Nah sebab kalau di Indonesia kau apa ge kucing ah sudah berhati-hati silap makan kak. Mazhab kita teh makan kucing. Maliki boleh makan tak ada masalah apa. Nah. Oh, jadi kalau bab makan ni khilaf ulama pula. Tempat kita sendiri pun dalam mazhab Syafi'i sendiri ada tempat ni makan tapi ni tak makan. Musa. Seluruh tanah Arab makan Musa. Kita tak makan Musa pandai kau Musa gapo orang tak berani makan. Pak dia makan Musa. Musa ni Musa hok makan ayam ni. Musa makan ayam. Musa ayam tu dah. Ha pak dia sebenarnya. Okey daging warna biru. No boleh makan. Dalam ikut nak bujai rimi pun ada boleh makan. Tapi pak kita tak selera makan tu suku pas. Nah. So pak bewok dok. Pak dia makan pak kita. Dok bewok kita jangan makan.
Duk pok kita gerung belako nak makan. Eh, pok dia makan supa tu dulu. Jadi ada benda tu halal menurut mazhab Syafi'i, tapi menurut tempat dia tak makan. Suparan. Tapi selagi mana benda makan. Satu kali Bapak Ismail pergi ziarah di Yemen. Pok kita nak jamu lah. Jamu daging Musa. Daging Musa. Daging Musa rasa tu. Oh, daging Musa. Cari-cari tak jumpa. Akhir sekali jumpa dok lah, dok. Dok ni, bewok ni. Tengah-tengah naik kereta, bewok lalu. Hambak tu gak pok kereta. Hambak bubuh dengan gol ni. Lah gak pok dia buku ni nak pergi makan ke Bapak Ismail. Gini wasuah dok beruk apa dia ni lah wasuah dok apa nak pergi makan oh dalam bekas tu sebelum pergi makan mujur kita tanya arah mari ni beruk jenis ke mana ni boleh makan dok kakak ni dia buka gotu tu lari dia kata hey, jangan makan benda lagu ni adalah nama dia jenis ni dia kata kalau makan benda ni oh, temui dengan dah jawab dia. Gantung. Benda ni so biru ni melu. Oh, kalau melek gak. Tak ada apa-apa sepanjang. Apa sepanjang tak ada datang kau ni ni buat ni. Nama pun tak guna lagu tu. Oh, mojo lah tanya. Gantung rupanya bebuk Allah pening buat ni we makan eh. Nak we makan sangat jamu hop pelik-pelik. Itulah syarat yang binatang hendak disembelih pertama benda itu mesti boleh dimakan menurut syarak. Bukan kata dia boleh makan belako, gajah boleh makan dia kalau tidak mampu lama. Dah dia, kita ni boleh makan kodok dia menurut syarak. Nak makan boleh tapi haram lah. Gajah boleh makan hok biasa-biasa lah. Kedua, syarat binatang yang hendak disembelih mestilah hayah mustaqirrah dia panggil. Dia ni masih hidup lagi, hayah mustaqirrah. Hayah ni ada beberapa jenis hayah. Hidup ni berapa jenis hidup? Pertama dipanggil hayah mustamirrah. Hayah mustamirrah. Hayat mustamirrah ni ayat lagu ni. Ha, hidup kita ni. Dia panggil hidup yang langsung. Hidup gini. Nampak? Maka kalau nak jemelih, tak payah tanya ke apa dia, pakai jemelih. Kalau binatang ni hayat mustamirrah. Kenapa saya ni? Ya ada hayat mustamirrah, hayat mustaqirrah, harakatil mazbuh, ataupun hayat harakatul mazbuhah. Nampak? Tiga peringkat makna binatang. Pertama, hayat mustamirrah, hayat mustaqirrah, harakatil mazbuh. Hayat mustamirrah ni kambing tu memang hidup bahagia. Hidup biasa. Kita pun nak jemelih dia. Okey, perebah dia bismillahirrahmanirrahim perut sembelih dia. Tak syarat dia gelepar, tak syarat air darah berpancuk-pancuk ke gerakan yang kuat tak perlu. Sebab dia hayat mustamirrah. Hidup tengah hidup lagi maka kita jemelih dia tak payah tanya dia ni mustaqirrah kau gelepar kau eh apa sembelih kambing ni pakai senyap kambing ni darah putu bicu gitu tak ngecik-ngecik eh tak gegak langsung eh kerana dak hayat mustamirrah halal binatang tu kerana dia masih hayat mustamirrah. Kedua, jika binatang tu kena benda sama adanya tepuh di kereta termakan racun kena menyakit nyobah siapa ayah kau kabo dia okey baru kita tengok hayat mustaqirrah kodok lagi hayat mustaqirrah dia panggil hayat mustaqirrah ni masih hidup lagi kodok dia panggil hayat mustaqirrah dia panggil okey misalnya lembu tu gi jalan-jalan kedai kopi pop nyo tepuh sebab tak paling kanan kiri tepuh accident kawan tu rupa berleping dok mengocak ketar gagak-gagak-gagak. Kita pun tengok hayat mustaqirrah kau dok. Hayat mustaqirrah ni lagu mana? Ah, kita jemelih. Nah, ada kata hayat mustaqirrah ni kita tengok. Tanda hayat mustaqirrah ni kalau dia duduk lagu ni sehari hidup lagi kau dok. Sehari nah. Ulama kata sehari tak apa dok. Kalau kita biar gini sehari hidup dok. Oh, tak hidup dok. Mampus lagu ni. Oh, bererti kalau kita semelih pun tetap hukum dia haram. Binatang tu jadi haram dah. Memang dia mampu dengan sebab aksiden tu. Kalau kita jemelih pun tidak menambah ke mampu dia. Memang nak mampu dah. Biar sehari ni. Kalau dia biar sehari dia hidup lagi katanya orang. Eh kalau sehari ni dia hidup lagi ni. Tapi duduk lagu tu lah. Tapi hidup lagi sehari. Oh kita boleh semelih. Oh tu dipanggil hayat dia hayat mustaqirrah lagi. Cuma tanda hayat mustaqirrah ini. Darah dia berpancuk-pancuk. Apabila kita jemelih darah dia ngecicap. Dan dia gerak kuat. Gerak ke dia. Itu tanda. Tanda hayat mustaqirrah. Nah.
Jadi maksud hayat mustaqirah, kalau binatang kena makan racun ke, gapo dia ke, gapo accident ke, gapo dia, kita tengok dia boleh hidup sehari, maka hayat tu dipanggil hayat mustaqirah. Maka boleh kita meleh, okey, meleh tu boleh halal dimakan. Binatang yang kena tepuh dulu gegel di antara dua orang ulama besar di petani, di antara Tok Diske dengan Tok Guru Haji Asyik Mu'unggu. Tok Guru Haji Asyik Mu'unggu ni suhu Tok Pekoh ni. Dia kata binatang yang tepuh di kereta, kalau kita jemelih, darah berpancuk-pancuk, gerak, maka boleh makan. Bagi dia. Nah, awak mari ibaratlah. Mari katanya Tok Diske tak boleh. Binatang yang tepuh di kereta dah, kena tengok hayat mustaqirah ke hayat gapo dia. Sekalipun dia macuk kau gapo dia, kalau dia tak boleh hidup sehari, tak boleh dipanggil hayat mustaqirah. Kalau kita jemelih, tetap lagi hukum bangkai dah, binatang tu nak mampu dah. Ketiganya, harakatul mazbuhah, gerakkan nak mampu dipanggil. Orang kalau tu orang panggil, gerakkan kambing tu gerakkan nak mampu dah. Ayat siapa? Memang nak mampu dah, ataupun accident kau gapo dia, memang nak mampu dah. Kita semelih pun dia gerak-gerak nak mampu dah. Nah, maka hak tu tak boleh makan dah. Harakatul mazbuhah. Dia panggil harakah dah, dia tak panggil hayah dah. Ayah mazbuhah dia tak panggil dah. Sebab tak ada hayah dah masa tu, dia hanya gerakkan. Binatang ni apabila kita jemelih, dia gelepah nah. Bukan dia gelepah sakit tu. Dia ni dalam masa 3 detik Tak, dia mampu dah. Tak ada dah nyawa, tak ada kehidupan dah dia. Kita buat gini, serup putus ni, putus saja orang merih, arak marih dengan orang halko ni. So, tak, dua, tiga, mampu dah dia. Tak ada dah. Lepas tu dah gerak keluar itik berat lagi. Nyajalan. Nyajalan eh. Sari, kawan tu duduk tunggu. Naik atas pokok, duduk tunggu ni, takut orang curi itik dia. Nama? Orang dulu basi. Kalau melih itik sekati, kalau peruh dah satel, tohok satel, duduk tunggu ni. Duk gerak. Maka serati kau gapo dia apabila jemelih tu dia mampuh dah. Pas gerak tu gerak gapo dia ni gerak gelepar-gelepar ni. Apabila darah pacuk, otot dia ada darah dia kekep. Ha, dia jadi nyetok. Bukan dia gerak sakit. Ada orang kata, agama lain kata haram hukum dia jemelih menyeksa binatang. Orang Islam ni menyeksa binatang, nyanyo kok binatang. Pas nak makan ke mana? Makan biaya mampuh sendirilah baru kita makan. Ha, sudah. Oh sebab tu pak dia cari orang accident yang makan. Pak kambing mampu dah baru makan. Nyanyo tu silap juru. Silap nak jadi juru rasanya. Silap. Maka Islam ni tak ada lah. Cara paling ringan bagi binatang adalah dengan cara selih. Kita serap tah. So dua tiga pap mampu lalu. Tak ada dah dia nyawa. Gerak tu hanya otot dia. Mancuk darah dia jadi kepuk. Gerak-gerak tu dia panggil harakat mazbuhah. Gerak ke nak mampu. Nah, dia tu mampu dah cuma gerakkan tu. Maka kena ada hayat mustaqirah baru sah binatang tu. Nah, hayat harakah mazbuhah maka tidak sah jumlah. Jadi ada dua syarat binatang kita nak semelah. Pertama, binatang tu mesti halal dimakan. Kedua, mestilah dia hidup di peringkat hayat mustaqirah ataupun hayat mustamirah lagi-lagilah boleh makan eh. Hayat mustaqirah boleh makan. Harakah mazbuhah tak boleh dah. Kalau binatang tu sapa tu perikat nak mampu dah. Petai ni mampu kalau ayah ni pesapa. Oh saya apa nak jemelih. Tak boleh. Memang dia nak mampu kisapa dah. Bukan sebab jemelih itu. Dua syarat. Syarat alat pulak dah. Alat yang kita nak guna untuk menjemelih pulak. Syarat alat yang untuk kita boleh jemelih. Pertama, syarat benda itu mesti tajam. Mesti tajam. Kalau tupu, nga tuku. Nga batecok. Nga kereta. Tepuh nga kereta. Benda tak tajam lah. Yang penting benda tak tajam. Tajam ni kita faham ni. Benda tajam. Ha, benda lagu ni. Kita panggil tajam ni. Ha, ni tajam ni. Tajam. ni tajam panggil. Kalau kepala ni tak panggil tajam ni panggil tupu. Gerai telajak, lambat nak mampu katok kan. Pau, tak boleh. Benda lagu ni tak boleh ni. Tatok dengan tuku, kau dengan kayu tak boleh. Mesti benda tajam. Benda tajam pula, syarat dia mesti jangan tulah. Jangan tulah, jangan kuku, jangan gigi. Tulah,
kuku, gigi. Tak boleh. Wak jemelih dengan tiga benda tu sekali pun tajam. Kuku tajam. Ni, kuku kita tajam. Nah, ni kau panggil apa ni? Soyok. Soyok ayah. Nyo soyok ayah gerai telajuk dengan kuku. Ataupun nyo ambil kuku rima. Kuku rima, nyo asuh buat macam bentuk pisang, buat jemelih. Tak boleh. Kuku, gigi. Oh, gigi, kekong gigi. Ambil ayah, orang jamin dulu deh. Orang jamin dulu yang kekong gigi. Kep, soyok. Oh, kekong dengan gigi. Tak boleh. Ataupun ambil kuku gajoh kau, kuku kapal dia kau, gigi rima kau kapal dia asuh tajam buat pisang. Tak boleh juga. Keempatnya, tulen. Jumpa tulen mana-mana, tulen gajoh, tulen rima, tulen kapal dia, tulen menasio kau kapal dia asuh tajam buat macam bentuk pisang, buat jemelih. Tak asuh. Selain daripada kuku, gigi dan tulen, benda lain asuh belakang. Kayu tajam, temaga, besi, kapal dia, plastik tajam, kau kapal dia, ha, boleh berlaku. Selain daripada tiga benda ni, tak boleh. Selain daripada tiga benda ni boleh, tiga ni tak boleh. Yang penting, benda tajam. Nah, benda tajam yang diperbuatkan daripada selain daripada kuku, gigi dan tulen. Nah, buat kepada kayu, tak apa. Misalnya kayu, kasuh jadi tajam. Serup macam pisah. Okey, sah, tak ada masalah. Buat dengan buluh, tak apa buluh. Nah, ni boleh, dengan buluh, boleh. Dengan kacau, kacau, asuh tajam kacau. Kau kapa dia, otot pula kepada kita. Boleh berlaku. Dan syarat dia lagi alat ni, kalau binatang yang tak mampu kita kawal, binatang macam kita buru ke, kita buru ke, payah nak kawal. Mana ada binatang buru mari seruh diri duk sedepan kita duk guling. Kenapa? Ada kijang mari lagu tu. Magic benar kitanya. Maka apabila kita tak boleh nak kawal, kita tengok ke jauh-jauh lagu tu, ha, kita boleh guna binatang peliharaan kita. Kita guna anjing boleh. Guna rima boleh. Guna burung apa, burung lai boleh. Guna burung hatu boleh. Guna hatu boleh ke tak? Hatu memang orang jari payah nak guna nama. Guna benda-benda yang biasa guna lah. Nama rima kau apa dia, ikutlah atas terpulih. Tapi syarat binatang tu mesti masuk sekolah dulu. Ha, kalau binatang tak masuk sekolah tak boleh. Khabar-khabar dia mari tolong kita. Rima mari tolong kita. Nampak kita duduk payah nak. Dia pula pergi ambak, buat mari kita. Nampak, boleh dalam sopik tu. Habislah ke demo. Oh, tak boleh lagu tu. Kami. Rima ni mesti kita pegang. Ataupun anjing kau kapal kita pegang. Pegang ni lagu mana masuk sekolah dia. Macam beruk pun ada sekolah beruk ni. Rima pun ada sekolah dia. Lagu mana sekolah dia, okey. Kita suruh. Okey, calo. Buat yogi. Ngok, pergi ambil kekoh binatang. Lepas tu, mari. Tengah dia unggah, kita kata beri, kena berhenti. Itu maknanya, binatang kita sudah terlatih, panggil. Binatang itu sudah terlatih. Maknanya kita boleh gunalah. Maka binatang itu kedudukan dia seperti alat untuk kita menyembelih. Nah. Tapi kalau binatang itu tak boleh nak kawal. Tanya dia unggah, kita kata berhenti. Cara apa? Unggah juga dia. Tak boleh. Binatang itu tak boleh nak kawal itu bukan alat kita dah tu. Bukan alat kita. Ataupun dia tanya dia pergi, dia makan. Misalnya kita dok buru bawa anjing, kabar-kabar anjing tunggal gi wak mari arnak. Tahu? Maka tu tak boleh makan sebab bukan kita suruh. Tak syarat baca bismillah eh. Bismillah tok. Tak syarat. Baca bismillah ni tidak syarat dalam mazhab kita neh. Nak baca bismillah hukum dia sunat saja. Kerana orang Islam kaedah dia bismillah memang dekat atas nama Tuhan dah. Kaedah dia orang Islam bismillah atas nama Tuhan dah. Maka tak perlu baca bismillah. Sunat saja baca bismillah. Kita nak lepas apa? Nak lepas binatang. Tak syarat baca bismillah. Tengok pergi. Tak apa. Kita nak jemelih. Bismillah tak payah. Sunat sahaja. Bukan kata tak payah baca. Sunat sahaja. Bukan jadi wajib. Nama ke bismillah. Sudah tak ingat baca bismillah. Tak usah. Tak ada masalah apa. Kita nak tekel. Tekel suih ni. Ada ke hal ni setai jemelih. Jemelih style mesin tu kan. Tekan bismillah. Tak baca bismillah pun tak apa. Hak penting kita je tekan. Jangan tekan. Tak tekan. Pop 10 ekor. Tohok binatang tu. Sebab apa? Terjemelih. Ataupun kita nak pergi pisang. Mari kambing karu kata. Zeruk. Putus tekuk. Tak boleh juga. Sebab kita tak kosak nak jemelih. Nah. Ni alat-alat dia tu. Nah. Sama ada guna burung kau apa dia. Kena lagu tu.
Jadi boleh kita ni guna binatang untuk jadi alat untuk kita menyembelih. Misalnya anjing, kita pegang anjing. Kijil ataupun arnab, yogi, kita kata ha. Katok dia pergi, kita sebut calo kau apa dia ikutlah, kita katok dia pergi. Gigi kekoh. Kekoh mampu arnab tu. Ataupun dia duduk, mampu arnab tu. No, hidup selo, inyek perut kau apa. Mampu, boleh makan kau tak? Hukum dia boleh makan. Patu dia tak sembelih ikut syarak. Kita tak wi pisah aku. Kau ada wi pisah aku anjing. Anjing tu hongkar tu tak bawa pisah. Gitu rekai tu bismillah bro. Dok ada anjing orang tu. Dok. Maka dia kekoh cara dia lah. Kekoh sini kekoh. Mampu binatang tu. Boleh makan kau tak? Boleh makan. Kerana binatang yang tidak boleh dikawal. Asal saja luka di mana saja. Patu anjing kekoh tu tidak rajin mualazah. Betul. Maka kena basuh kawasan yang dikekoh oleh anjing tu. Minatnya kawasan kekoh tu misalnya ne. Ataupun kawasan kuku dia ne. Maka kena basuh ne. Air seluk lah. Macam biasa lah. Ada pendapat kata kena buai toreh sikit oh, tempat dia kekoh tu kok kerak tuhuk. Tapi pendapat ni tidak muktamad. Dalam mata royah watagrik ada. Tapi mata pendapat ni tidak muktamad ne. Oh, muktamad kata basuh saja sudah cukup memadai dah. Hak tu kecik mengenai rukun-rukun. Habis dah? Habis dah. Kecik dah bak rukun cara jemelih. Nah, syarat-syarat dia. Orang yang jemelih. Kecik dah. Binatang yang dia jemelih. Itu dah. Alat-alat. Okey, cukup pak. Ni bak syarat. Kita masuk kepada kertas kita ni. Masuk kepada kertas kita petua pula. Petua ni mari mana? Ada orang tanya, ada Quran, ada hadis. Kau tak petua ni? Ha, sudah. Nama petua dah. Ambo tak kata Quran, ambo tak kata hadis, benda petua ni. Jadi kalulah kita pakai Quran hadis saja, banyak benda kita tak boleh nak buat. Nah, banyak benda kita tak boleh nak buat. Kelantan pun tak ada dalam Quran hadis. Ah, berat kita. Nah, kita di tubuh kita bukan benda Quran hadis kita buat juga. Jadi petua ini ilmu orang-orang tua kita berdasarkan pengalaman dia. Nah, kalau kita tolak rugi ya ilmu. Misalnya kalau kita gula masing ke perak Allah silap bubuh garis suding ke? Iya daripada pedu pop katok habis jatuh garis. Nawak lagu mana? Orang dulu dia ambil apahnya bubuh dalam kain catung yang rendah dalam gula tu. Tunggu sebentar dia akak tawa semula gula. Ada dalam Bukhari kau dok lagu tu. Nama? Ada dalam Muslim kau lagu tu. Tapi kalau kita tak buat ciridik kau tak ciridik gitu. Nama. Jadi benda lagu tu orang tak tanya Quran dan hadis. Ada orang kata Allah petua lagu ni mari kok mana dok ajar benda-benda hok ngaruk lagu tu. Ah sudah. Kita nak kata lagu mana? Supo orang ngaji kata buat nasi ayam. Nasi ayam ke kena bubuh goni, kena buah halia bawang putih. Tak ada dalam Quran hadis belaka tu. Pas kalau ikut Quran hadis saja ke beratlah kita. Nyong kata, "Yo ada bab juga kena rojok Quran hadis. Ada bab. Yo sumber ilmu di dalam Islam ni banyak. Belah-belah." Sumber ilmu ni antaranya pengalaman manusia, percakapan manusia, hak mutawatir, sabda orang kafir pun cerita, kita boleh ambil ilmu juga dengan dia. Tak jadi masalah sumber ilmu juga. Tetapi hak Quran hadis tu Quran hadis lah. Nah. Jadi petua ni amu ambil dengan almarhum Tuan Guru Haji Hashim pasal tumbuh nah. Masa dia hidup lagi, ambo duk ambil ijazah dengan dia lah. Antara dia adalah petua menyembelih. Ada tulisan tangan dia, tapi hak ni kita tulis comel lah. Jadi ambo manja ke petua ni supaya kebajikan yang hok bui ilmu tu berpanjangnya. Sekue-kuenyo kali tok dan awak ai ambo kenali nak jemelek. Kita ajak orang tak apa dah, orang boleh beramal, boleh dah pahala ke dia. Nah. Jadi lagu tulah pesannya orang-orang tua kita dulu, nama ilmu ni disebarkan mudah-mudahan boleh jadi manfaat. Dia tak ada lelah ni pun jadi kebajikan untuk dia dan untuk kita dia. Petua menyembelih. Okey, kita bahagi kepada beberapa keadaan. Pertama, sebelum menyembelih, ketika menyembelih, patuh selepas menyembelih. Tiga. Ni kertas ni selah lagi bab tahnik wano masuk bab tahnik pula. Oh, tukar dia nama. Ah, termasuk tak apalah. Tok kursus bab tahnik ni. Nama, tahnik ni. Nama, kita ambil bab jemelih saja ini. Okey, petua menyembelih. Pertama taklid mazhab Maliki masalah umat orang marah gini. Kita kena faham konsep jemelih dulu nah. Kita ngaji dah saat ni apa maksud jemelih? Ma, mengerak kerak orang marah dengan orang halkung gini.
Dia kambing ni, ha, kambing lah kita kata deh, kambing. Okey, kita tunjuk kita lah, bukan kita ni kambing. Tapi kita nak royak kata, oh, adik-beradik dia punya ni. Okey, manusia, manusia pula. Dah pula kambing ini, gini, orang dia ni orang tekok ni. Orang tekok ni, ni, kenapa dia panggil lidah? Sini ni orang saja ni, orang selirak. Selirak saja, orang penuh orang. Orang mari koking, orang mari kong, apa dia, dia sapa sini. Siapa sini, dia akan ada dua orang saja. Dia akan jadi orang besar dua. Ah, ni Malkuh dengan Harith ni. Nama? Ah, hidup gini. Jadi atas ni, ni tekok. Lidah ke apa dia. Maka bermula daripada cabai orang. Ya, lepas pada orang, orang tekok ni, ya jadi cabai dua lagu tu. Ah, halkung so marih. Patu wadajeng ni panggil. Wadajeng ni orang kepik ni. Orang sini, orang sini. Orang ni sunat kita kerak deh. Sunat kita kerak. Tak si kerak pun tak apa. Orang dah kecabai dua lagu ni. Hok ni. Hok pala cabai ni orang panggil lekung. Butir lekung dia mau kata. Kalau kita duduk tengok gini. Kita semelih alik atas ni. Ni alik atas. Kita semelih di lidah. Mana jawapan dia? Di lidah di orang-orang ni. Maka tak sah. Dia melih. Dia kena bawah cabai tiga ni. Cabai ni. Bawah tu. Biar kena di halkung. Kaya cabai tu ni. Kena bergerak sini. Biar kena halkung so, marih so. Kalau kita berhati atas ni, kena orang lidah lah. Orang lidah, orang keng, orang berapa dia. Oh, nyanyo kok menatai tu ni. Bisu lah kawai tu ni. Jadi kena gerak ni, kok bawah ni. Oh, cabai dua ni. Ha. Maka lembu ni, biasanya kita lipat telinga lah. Lepas ni aku sebut. Jadi kalau kita gerak atas ni, dalam mazhab kita tidak sah. Kerana tak kena di orang marih dan orang halkum. Maka dipanggil jemelih ke tak? Kita ngaji saat ni. Tak dipanggil jemelih. Mazhab lain. Oh tak apa. Soh dah. Ni tak klik mazhab Maliki ni. Takut terbola. Ada tu LCP-CP. Tengah-tengah betul-betul. Cabai tu betul-betul. Nyobah di cabai tiga. Nama. Hak di orang ni pada ni. Haa. Hak ni khilaf ulama. Boleh makan kau tak boleh makan. Mazhab kita kena kok bawah daripada cabai tiga ni. Biar kena di halkung dan orang marih. Baru soh nah. Mazhab Maliki tak apa kalau ternaik misalnya atas ni. Orang yang biasa mula-mula jemelih kenalin ke. Nyobah rapat dengan tekuk. Sebab tu kalau nak jemelih, jangan rapat dengan ni. Kambing kau gabar dia, jangan rapat jemelih sini. Silap agak, yuk kita sikit berok. Kita berbahaya dengan lidah-lidah berok. Tak ada apa. Lebih kurang 4 jari daripada tekuk. Tok sini. Okey, tok hari sini. Ha, semelih. Beruk, beruk, beruk. Insya-Allah memang kena marah tu. Bau benar dah tu. Basi benar dah tu. Neh. Ha. Okey. Pertamanya petua sebelum menyembelih. Sebelum menyembelih ni petua. Membersihkan tubuh dengan mandi dan memakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian. Tujuan dia khoyak dia daging jadi bau wangi. Apa maksud daging jadi bau wangi? Bukan bau serupa bedok. Oh, sedapnya macam perfume. Daging wangi kena pehen eh. Jadi bau sedap daging tu. Bukan sedap bau macam bedok. Sedap daging lah, cara daging. Ada daging tu jadi bau hapah, bau busuk, bau darah, bau apa. Oh, ni bau daging. Sedap lah. Cara dia bersih tubuh, mandi, pakai wangi-wangi eh. Kalau tak ada mandi, ni wak kerja peluh pelah. Dah 15 ekor kita sore peluh pelah gini melah. Daging bau subhanallah. Wak kelik. Nah. Oje molek. Kita kena mandi. Paling tak kurang, paling tak boleh. Lorak-lorak sangat. Okey, ambil minyak atas. Ambil minyak atas. Cuma tangan. Oh. Paling kurang. Supaya apa? Supaya daging tu jadi bau wangi. Kedua, sediakan bawang merah. Oh, ni ayah saya tulis. Bawang merah. Serah. Ni kita buat rumah ni. Jangan buat depan orang. Nak kata dia nak gula. Dah kata. Tak bukan nak gula. Pisah tu lagu tu. Cara nak sediakan pisah. Pisah je melih ni tak boleh buat lagu ni. Orang tua dulu pesan ni. Nak suruh dapat petua supaya daging je melih kita sedap. Tak boleh pisah. Wak mari kosi-kosi. Tak tahu alik ilik jatuh. Pisah ni kita kena sediakan dia. Okey. Cara nak sediakan pisah. Sediakan bawang merah. Serah. Behe-behe tu dihirih nipih dengan pisah. Digunakan untuk jemelih. Ni pisah jemelih. Kita irih. Serah. Irih bawang merah.
di mata pisan. Kemudian bahaya-bahaya tadi dilumur ke pada kedua tangan dan lengan. Ada wak cara lagu ni ayo sing ambil bahaya merah dia katok sini. Dia tepuk sini. Prep. Ya bas, basuh dengan bahaya merah. Tak sewi apa dia? Air tubuh kita turun ke daging. Nama, jadi tak sedap jadi berapa? Jadi apa dia? Ha, daging jadi sedap. Okey. Ni kita ataupun kita iri boleh. Iri segar, iri bahaya merah. Okey, cukup dah. Ketiganya cara nak sediakan pisah, bungkus hulu pisah dengan kertas. Ambil kertas, buku hulu pisah ni. Ni hulu pisah, ni mata pisah. Jangan buat tukar. Buku mata pisah nak nyemelih aku manalah. Buku mata pisah, eh hulu pisah ni. Buku gini. Nama, supaya tubuh kita tidak menyentuh pisau. Itu maksud dia. Tubuh kita tak setuh pisah. Lebih-lebih lagi orang jenis biasa mandi mayat. Oh, sudah. Orang mandi mayat tak sesuai untuk jemelih kerana bau mayat akan turun ke binatang. Saya gianya orang kalau jemelih jangan mandi mayat. Orang mandi mayat jangan jemelih. Bagilah jangan duk tomok nak berlaku. Mandi mayat pun ambuk, jemelih pun ambuk. Ikut oranglah jaga-jaga sekali. Katpun hulu pisah dengan kertas atau sebagainya ikut dengan kain kau gapo. Kertas atau lapik tersebut hendaklah sehingga menutup hulu-hulu tengok. Menutup hulu pisah. Tujuan dia gapo dia? Khasiat dia gapo untuk mengelok air tubuh ataupun rasa badan daripada mengalir ke daging sembelih. Tidak digalakkan seorang yang dikenal sebagai pemandi mayat untuk menyembelih kerana dikatakan air mayat ataupun rasa mayat akan mengalir kepada daging jadi tawar jadi berapa. Nah, ni makan Allah berapa daging dia mau tawar. Ambo gula apa gula banyak dah tahu jadi berapa daging orang kasar jadi tak sedap. Ni kawan ni eh sedap demo masuk manis. Demo tak pandai masuk sedap juga. Noh ah tu ajaib sungguh. Kepaknya sapu atas mata pisah dengan minyak hidung. Minyak hidung yang keluar apabila hidung dipecek ni hidung ni. Ni hidung kita ni. Ni hidung ni panggil ni. Nama ni telinga. Nama ketoka. Okey, kita ambil jari ni kita tekan sini. Tekan alik atas ni. Tekan alik atas ni. Tekan ni dia akan tubik minyak ni. Kita ketok cuci muka pok kita. Nampak? Jadi apabila ada minyak kita tekan di mata ni. Payah nak tunjuk. Kalau sini dia nampak dah ni. Bekas-bekas minyak ni. Ha ni. Oh, dia nampak. Nampak bentuk jari. Jangan luruk dah. Luruk gak. Spita jawapan ni. Spita kena tak spita? Seputuh jari tak ada ni. Tekan kita nama saya. Sebut tekan. Tujuan dia. Daging tidak berlemak. Oh ni suka orang okay, jembat sepinggan. Jemelih ni. Ha? Ni sebelum kita jemelih. Sebelum kita jemelih. Molek kita buat ni. Pisah ni kita buat rumah lagi. Lepas tu kita buat dalam sarung. Gi tu kita siap dah pisah tu. Bukuh dah ngaulu kau apa dia ni. Ni buat rumah lah. Ni panggil ke petua sebelum menyembelih. Petua-petua di atas seeloknya hendaklah disediakan di rumah demi keselesaan penyembelih. Penyembelih juga dinasihatkan untuk tidak memberi pisau sembelihannya kepada orang lain. Ayah sing kata ada kih kita pisah ke? Pisah jembelih ke? Macam-macam orang. Okay. Oi, nama nak tengok pisah? Oh, kita pun hawi. Ambil sembelih tak lu. Ha, ada masalah ni. Pisah ni ada masalah ni. Kadang-kadang orang nak uji ilmu dia, nak gapo dia. Ayah sing kata pesan. Molek pisah sebelum jemelih jangan wi kat orang. Kadang-kadang orang macam-macam lah. Nampak? Kalau orang biasa hok tak tahu putu kayu ni ikut dia nak tengok tak ada masalah. Hok ni kadang-kadang orang pandai yang nak uji kita. Ha jemelih malu kat orang. Ha jadi tupu gelanya. Kalau berlaku masalah lagu tu katanya ayah sing, pisah ni kita selek di tanah. Tikai di tanah, tekai berapa? Ha, cabut semula baru boleh jemelih. Tu cara tawa ke bisa sihir bak pisah. Nah. Ha tu sebelum jemelih. Okey. Petua semasa hendak menyembelih. Nak jemelih ni. Hendaklah menyembelih mengelok ke sembelihannya dengan menajer ke pisau tidak menyeksa ke binatang. Hak ni wajib dalam mazhab kita. Dalam mazhab mana pun Nabi kata apabila kamu menyembelih hendaklah kamu tajer ke pisau dan peroboh dia molek. Kalau boleh we minum air dulu kok binatang. Kalau boleh jangan sembelih depan saing-saing dia. Kenalin kawan tu.
Ngamuk nyanyi otak semulih lagi alar berat lambun nali dak supaya kita cocok jami dululah. Neh, pok nombor 2, nombor 3 tu gak kenalin. Kawan tu pok nombor 1 pula nya berlaku. Tapi adullah bayo sakit. Seloklah kita kecinglah. Ngamuk. Jadi apabila lagu tu kena jaga adab juga neh. Kerana ibadat ni sekalipun dia binatang tetapi dia makhluk Tuhan, dia ada perasaan juga. Maka Islam kena jaga belako benda lagu tu neh. Jangan seksa, perebuh dia molek-molek. Okey, lepas kaki kanan saja, kaki kanan lepas. Orang ikat kemah. Orang ikat lagi, bubuh kalai kayu lagi, rapih. Siku balik lagi pula kot tu. Nyanyolah kot binatang. Nampak? Dia pun binatangnya ada perasaan. Nampak? Kena jaga juga. Biar lepas kaki kanan dia lepas. Lepas tu, ikat kaki, ikat tangan depan. Kaki kiri tu ikat. Buat kemah molek lah. Jangan gerak. Hojo pergi tu penting juga. Orang jom jemelih tu nak pergi dah. Tak boleh nak gaguh. Dia nak jemelih. Ni dia nak pergi. Salah sikit. Pop. Jatak pop atas tangan kau tu. Sallallahu ala Muhammad. Wagi sepita. Dia pula mati. Ada kih ke? Nah. Seorang ustaz nak jemelih. Gelecoh lah ke mana. Kena sini. Seru. Bleeding. Darah. Mati. Tinggal bini. Tinggal anak tiga orang. Lembu pergi. Dia pergi. Nampak sallallahu rabbuna. Nampak berat lagi tu. Jangan buat lagu tu. Pisah jemelih ni bahaya tajam. Ada duk main lagu ni. Orang mari belakang cak cocok. Jangan gi budak-budak duduk hongga duduk main. Orang duk tengah kalut. Tangan. Tangan hujung pegel pula duk dekat-dekat. Pop atas tangan gu dia. Tobat lillah gocoh sepanjang hidup dia cacat kau tu nah. Sebab tu kena berhati sikit bahagian jemelih tu. Takut jadi benda-benda hot tak diingini lah. Petua. Datang daripada arah hadapan. Sembelih. Muka sembelih. Iaitu tidak datang daripada arah belakang atau melangkah dia. Gini. Sunat kita perebuh lembu mengadap kiblat. Perebuh kat ni. Nah, perebuh. Perebuh lah. Perebuh kat ni. Nah, pala kat alik kiri dah. Pala lembu ke alih kiri mengadap kepada kiblat. Sebab kita nganeh kalau kita ngiri, lembu ni perebuh ke alih kanan eh. Kita pergi gini kita ngiri. Ikutlah ngiri nganehnya. Molek perebuh alih kanan ni mengadap kepada kiblat kita nganeh. Cara nak mari, mari sebelah arah lembu. Lembu tu, lembu mengadap kanan ni kita mari ke depan dia. Mari ke depan kita pun undur ke alih belakang tekuk dia. Nak tergambar tak? Tergambar tak? Nak tunjuk lagu mana tak tahu ni. Nampak? Lembu tu duduk mengadap kepada kiblat. Kita mari ke arah depan dia, kita tuju ke arah kepala, kita pun serup kona sikit. Yang muka peralat tu, kita pergi tu, kita pun gundur ke belakang tekuk dia. Itu maksud dia. Nah. Sekira sembelih banyak, maka hendaklah dihalai penglihatan sembelih-sembelih yang lain daripada melihat proses penyembelih ini. Ini semua adalah adab kita terhadap binatang tersebut. Kedua, setelah berada di belakang sembelih, bahagian tekuk mengemil sedikit hasil keping. Dalam poket cadar tu, hasil keping ni hasil gelugu. Hasil keping ataupun hasil gelugu. Soyok sikit, jangan buh banyak. Buh banyak, tak jadi apa jadi Tok Imah, jadi lagu tu, jadi kecek lagu tu. Ingat cabut gigi. Dok, soyok sikit kemil. Kemil, jadi kecil daging tu. Daging, tujuan dia, tujuan dia orang akan tertarik, lebih tertarik kecoh kepada daging sembelih kita sama ada untuk kenduri atau jualan. Kalau kita makan waktu daging kita orang tengok, oi teliu. Daging metoh kita pun orang tengok teliu dah. Ni daging kita dengan daging orang lain. Jadi nampak basah daging, nampak manis. Padahal daging kapal dia tak tahu. Ne? Tapi daging nampak manis. Bukan batu musik ni daging tapi sedap rasa. Tu tujuan dia. Ne? Tujuan. Ketiganya duduk dengan selesa. Mata pisau jangan setentang dengan tubuh. Duduk dengan selesa. Duduk selesa supaya apa? Supaya kalau lembu gerak jangan buat gelecoh. Ni ramai ni duduk gelecoh. Patut sambung pula. Buat je gelecoh pula. Potol lu sungguh. Apa mana boleh buat kerja lagu tu? Duduk molek. Ni orang duduk lagi cokoh kita nak style duduk cokoh. Orang pergi pisau lagu ni kita nak style pisau. Jangan buat style. Selesa kita. Ada orang tak lagu ni. Pakai ekor je. Jadi gitu. Ni orang pergi lagu tu belako. Malu kat orang. Kita selesa lagu mana? Pergi lagu ni. Pergi lagu ni. Hayo si pergi lagu ni. Pergi. Bila masuk pergi lagu ni. Tolih lagu ni. Kena gagah. Di atas pisah. Kalau pisah mata berekok lagu lain. Kalau pisah mata seterik lagu lain. Ada orang jenis nak. Ada labu ni. Labu deh. Labu dia panggil labu pisah. Mudah kita toreh tu. Balik bawah tu kita tarik gitu. Sengah kena lalu.
Kalau hok strik lagu ni gak, ya kena makan sikit ya. Kena tarik sikit. Baru dia bahaya kena orang pipi ni. Duduk biar selesa ni. Jangan duduk ikut orang. Sebab tu jangan lorak nak jemelah. Biar kita duduk selesa dulu. Ni cepat. Berok kena tubuh. Tak ada apa. Ngaruh kosil. Biar jangan lorak kawak kejap. Duduk molek dulu. Memang kena hok kali pertama pula. Menalik dak lagi. Nampak? Perpoh molek. Okey, duduk molek. Ojo pergi tu molek. Kita duduk molek dulu. Lepas tu baca doa lah. Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minna bismillahi Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, berok. Gitu. Ni tak tahu kok mana alik ilih, alik jatuh dan alik dak. Duduk dulu. Kontrol macu dulu. Duduk molek dulu. Cekera kalau orang tolak tu tak terbalik. Kelembu ni. Masa hidup tu tak apa lagi. Masa hidup gagah tu. Haa, sudah nyom ngamuk. Kena hajar pegang ni penakut pahit pula. Nyom lepah pula kita. Haa. Lembu tu lopak atas belakang seluklah kita. Namun daging akan berbau mengikut arah mata pisau yang setentang dengan tubuh menyembelih, dia kata. Contohnya mata pisau setentang dengan ketiak kita, daging akan berbau seperti itu juga. Berkadar dengan banyak atau tidaknya mata pisau bertentangan dengan tubuh. Sekiranya tidak mahu berbau langsung, maka jauhkan mata pisau daripada bertentangan dengan tubuh. Jika mahu berbau sedikit, maka condongkan sedikit ke tubuh. Haa ni. Tanya dia, sembelih kambing. Mana tu dia? Nak bau kambing kau tak si? Oh, ambo tak si langsung. Okey. Mata pisah ni. Ni. Jangan bau tak si bau langsung. Jangan kena langsung. Bertentangnya gini. Jangan kena dengan tubuh langsung. Jangan bertentangnya dengan tubuh. Kau ni tak bau langsung. Eh katanya tuai dia kata, eh kambing mesti kena bau. Nak bau banyak kena bau sikit. Bau sikit. Oh. Betul sikit dengan tubuh. Biar kena sikit lah tubuh kita. Oh. Siap. Bau sikit. Oh ambo minat bau banyak. Oh bau banyak kita keking molek. Duduk tengah-tengah kita. Ha ni. Tengoklah bau lepas ni. Tohoklah pinggir. Ha bismillah beruk begini. Memang bau asyik sungguh. Nampak apa? Ya bau kambing bukan bau kita ni. Bau kambing lah. Cuma bau kuat tak kuat. Bukan kata bau tubuh kita. Bau tubuh kita. Gak berat. Kambing tu makan rasa. Apa bau bedok? Kau ni bukan bedok. Kau kata dia. Dok bau kambing. Maksud dia situ. Nah. Cara-cara mencari butir halkung. Butir halkung ni yang bawa yadah ni. Cabai tiga. Di antara orang tekuk dengan orang lidah. Orang kata dia ni. Si ada sambung. Dia bukan jenis ada butir. Benda ni bukan butir. Oh, orang banyak-banyak, lepas tu dia orang cabai dua. Oh, ni, palo orang ni. Oh, tu dia panggil halkung. Binatang tidak sama dengan halkung manusia. Halkung manusia, ia tidak melekat tengkorok. Halkung manusia, okay, dia lengkap gini deh. Mudah nampak, cokin gitu. Buah holdi tu deh. Binatang ni, nyau. Naik turun. Turun dia pun tak banyak. Bukan kata turun masuk pakai dalam perut. Lepas tu naik pulak butir lekung. Mari kok mana orang tekuk sikit tu ya. Cuma takut kita tutup bola. Jadi terakak bahas tu. Atas lidah. Tak ada apa. Tidak melekatnya. Sebagai mana tu? Jatah. Binatang jatah. Kambing jatah. Kau kata dia. Telinga dilipat ke leher. Halkonya di hujung telinga tersebut. Telinga dia lipat. Ujung telinga tu. Lipat di tekuk ni. Ujung telinga tu. Ha tu butir halkong. Berarti bawah pada telinga kita kena kerak. Jangan kerak atas telinga ni bahaya orang tekuk. Ni bawah ni. Mudahlah. No. Ya kata kalau hok tino atas setengah heci daripada atas sikit. Ujung ni ujung telinga panjang. Kayak kambing kan telinga panjang ni. Atas sikit. Ha tu saja beza dia. Nak cari butir lekung. Biasa orang tengok lagu tu ya, dia orang pengalaman dia pergi empat jari gitu ya. Pergi empat jari gitu. Okey, berok. Bismillah. Kena selalu. Lepas tu baca. Farauhum wa raihanu wa jannatu na'im. Baca. Daging rasa jadi manis. Daging manis ni supaya daging musir dah rasa. Farauhum wa raihanu wa jannatu na'im. Baca tiga kali. Dia buat kodok tak tahu masa jemelih ni. Kenanya baca bismillahi Allahu akbar. Bismillahi. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim ni. Sebab jemelih ni tak ada ar-rahman ar-rahim. Tak sesuai. Sebut pemurah penyayang pada waktu ni tak sesuai. Maka sebut nama bismillah saja. Ya banyaklah kalau doa lah. Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minna. Ya Allah Tuhanku binatang ni mari daripadamu.
dan tujuannya melih kerana mu dan untuk mu ya Allah ya Tuhan. Ku terimalah daripada kami. Bismillah dengan namamu. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Nah, jangan lorak. Kita je melih ni jangan lorak. Lorak sudah selalu. Lembu tak ukah tak belakang kita. Yang ikat dah. Okay? Kita je melih tu. Je melih lepas pada sudah. Ha, ya ada pula kena lah. Ha. Itu pisah apa semua. Tahan nafas semasa hendak menyembelih. Tahan nafas. Nah, baca doa tu bismillah Allahu akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahan nafas. Lepas selu-selu. Ketika kita jemelih, kita lepas selu-selu. Tujuan dia daging jadi lembut. Mudah. Masuk sikit pupuk dah daging. Nah, tu tujuan dia. Petua selepas menyembelih. Lepas pada menyembelih. Petua-petua lepas pada menyembelih. Sapu hujung mata pisau yang berlumuran darah ke pipi binatang sembelih. Darah yang masih berbaki disapu di badan sembelih. Okey ni. Darah ada dah. Lepas pada menyembelih. Okey. Ambil pisau kita menyembelih. Lembu duduk gitu. Oh, kita pun ambil tu orang. Oh, ni sapu sini. Ujung mata pisau sapu di pipi binatang tu. Bukan pipi kita nama kek. Ambo tengok ustaz buat gini. Ah berkurang habislah. Ambo tunjuk di binatang dah. Di binatang tu kita sapu di pipi dia. Hal lebih lagi sini kita sapu di tubuh dia. No, bersih. Lebih-lebih lagi kalau kita nak sembelih kali kedua, tak payah basuh dah pisau. Tujuan dia, gapo dia khasiat dia buat lagu tu. Mengelok ke sembelih ataupun daging di hurung lalak. Nah, binatang kita tak kena hurung lalak. Ada kih ni lalak saja. Penuh kat aku. Sembelih-sembelih daging-daging dia lalak penuh. Ah sudah. Jalan tu. Jalan tu. Cara dia buat lagu ni. Bukan kata masuk binatang sembelih tu tak ada hurung lalak. Daging tak di hurung lalak. Gula kita pun tak di hurung lalak. Gula pun. Tu eh tak tahulah kena urung lalak kodok. Gula tu tak diurung lalak ni. Kedua, campur pisau ke hadapan kemudian minta orang lain kembalikan. Tengok. Ha. Campur pisau ni masalah payah juga kalau orang ramai. Kita pekung pisau kita ke depan. Lepas pada jemelih ni binatang ni. Kita pekung gini. Pop. Ataupun pekung lagu ni. Biar cocok lah takut bahaya. Cocok. Pop. Yang orang duduk tengah mari pop. Bahaya kaki kawan tu kan. Tentu dah bergocoh. Gocoh sekali ni. No. Jadi kita tengok dengan KDR ni. Biar munasabah. Pekung. Tujuan dia. Tujuan apa dia? Tujuan kita buat lagu tu ni petua. Supaya orang akan terliur dengan daging tersebut. Petua. Supaya orang terliur. Lebih-lebih lagi kalau kita jual daging. Daging kita jadi laku. Pelarih lah. Katanya Ayah Sin. Kata buat pelarih. Kalau kita buat lagu tu. Kita pekung. Suruh orang lain ambil. Orang lain ambil pisau kita dah. Kita pekung ke depan ni. Orang lain ambil pisau kita. Maka daging kita jadi orang teliu. Jadi kalau kita jual daging jadi pelarih lah. Laku. Kalau gula dia mau rasa daging kita lebih sedap lagi. Baca surah Al-Quraysh ayat 1 sampai 3 sebanyak 3 kali. Li'ila fi Quraishin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Yeah. Li'ila fi Quraishin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Sekat tu dah. Baca 3 kali. Setiap kali baca, sapu tangan daripada bahu binatang hingga ke punggung dia. Jangan sapu kita. Nampak? Sapu di binatang. Eh? Namun ke baca ila fi Quraisy, sapu bahu pas punggung. Jangan. Binatang tu kita sapu dah. Pisah saat ni dia. Kita pekun dah. Kata baca ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Sapu daripada bahu sampai ke punggung binatang. Buat 3 kali. Tujuan dia... Tujuan dia, insya-Allah daging akan cukup untuk kenduri dengan berkadar yang patutlah. Insya-Allah daging cukup dalam jamuan. Oh ni kalau orang buat jamuan, tapi kalau seekor kambing panggil 1000 orang. Kalau cukup memang bukan khamak benar tu asing tak buat lagu tu nama. Biar munasabah lah nama. Biar munasabah tetapi insya-Allah kenduri tu jadi cukup makannya. Nah, kita buat makan kau gapo dia, insya-Allah cukup dia kata. Keempatnya, ni penting sekali ni. Lama ke. Jangan basuh atau terkena pada air tangan dan pisau sebelum sembelih betul-betul mati. Jika sudah mati, maka bolehlah membasuh tangan dan pisau. Jika banyak binatang yang hendak disembelih,
maka inilah peedah mengesak pisau dan tangan ke pipi badai sembelih selepas menyembelih. Nah, lepas pada tu nak basuh pisau, ada orang tu nak basuh dah pisau, dia tengok biar binatang tu mampu betul. Kalau binatang duduk tengah gelepar, kita sembelih sudah dah deh. Kita pergi basuh tangan, basuh pisau. Jangan buat lagu tu. Apa? Daging berminyak tu. Ha, buat lagu tu, daging tidak berminyak. Mulut tidak akan berlumuran dengan lemak daging. Kamu. Kalau kita basuh pisau, Allah sudah daging. Ngepek orang je basuh pinggir. Lemak bertepak. Kamu. Jadi kalau kita buat lagu tu, jangan basuh tangan. Maka daging kita tak berlemuk. Buat sup pun tak ada lemuk. Ada nipih-nipih yang lemuk. Ha, mudah orang nak buat basuh pinggir. Itu kelebihannya apabila kita kisak-kisak pisah. Dia darah di tubuh. Dan tangan kita darah dia. Kita baca farauhum waraihanum jadi bahas bersih. Kita nak pergi semelih. Seekor lagi pun bersih dah. Tak syarat. Ada orang kata kalau pisah ada darah pergi semelih jadi najis. Apa dia yang lagu ni? Tak syarat kata pisah tu kena bersih dulu. Tak syarat. Nah, jemelih tu kena pisah nak bersih dulu dak. Patu pedahnya kita kesak tu di tubuh, oh jemelih. Binatang daging tidak berminyak. Habis satu, wallahu a'lam. Kau ada Gabriel lagi petua. Oh ayo sih. Ah, ada soalan kita buka soalan. Kata lepas ni nak buat praktikal, tapi praktikal ayah. Ayah ni nak tunjuk orang marih pun tak tahu duduk mana. Nak jadi yang praktikal paling kurangnya kambing boleh. Baru kita boleh tunjuk. Haa, ni orang marihnya. Haa, ni orang halkungnya. Kalau ayah ni boleh juga tapi guano eh. Nah, nak praktikal untuk si wilegung boleh. Oh, ha. Ya ayah ni satu masalah lagi ataupun burung. Dia pandai awak lari orang tekok dia. Dia tekok sini dah. Begini. Klop, dia awak naik atas ni. Kita dah sembelih sini. Tengok jetak loh, ada bulu. Anjay, apa dia tu alekon ni? Ha, sebab tu kalau jemelih kaya ataupun burung kau gapo dia. Berabih dah, putar apa kata tekok ni. Putar ke atas tekok takut-takut dia awak naik orang tekok ni. Putar berabih. Biar tinggal batet tekok saja, biar tinggal batet tekok saha. Jo. Takut dia awak naik kok ni lah. Kalau kita dah cekok dah orang dia ni sini. Tahu? No. Okey, tak ada masalah lah. Kalau kita tak ada cekok, kita pun kena putus apa habis. Biar dia putus, biar tinggal batal tekok sahaja. Tak syarat dah. Ada orang kata ambo jual, ambo jumpa di Tesco, ayat tak semelih. Bapa tak ada kesel semelih. Tapi ada kesel lubang. So kalau ada awak lubang, kita ngaji dah ni ke. Kalau lubang tu putus orang halkung ni. Tak tahu dia pandai ke orang ni. Dia cocok pas putus orang lekau ni. Okey sah dah je malah. Sebab apa kena ada benda toreh. Kita sebut dah. Okay. Ngaji ni biar putus orang hamreh. Hamreh lekau saja. Tak syarat. Cuma biasa standard kita nak kerap marah dengan hal kau. Ni memang kena ke atas ni lah. Payuhlah kita nak masuk. Nak masuk kok dalam penguluk kok apa dia payuh. Tapi kalau kita tekan dengan besi tajam misalnya. Pas tu. Okey sah dah. Tak syarat benda tu toreh. Kita kenapa hey, jangan kata semelih tu begini toreh ni. Dah putuh ke orang marih dengan orang halku. Ah, ada soalan. Aha. Sama lah kot tu lah hukum dia. Waktu bahaya nembok ni. Ramai orang duk nembok, orang duk buru masuk hotel pakai tembok, pakai dai semelih-semelih. Kalau tak ada semelih pakai jolol. Menurut mazhab kita tak boleh buat kerja lagu tu. Bukan kata tak boleh tembok, tembok kaki je. Risiko kalau tembok tak boleh nak kawal pop kena di kepala. Oh, masalah. Sebab tu dalam mazhab kita memburu ni haram bagi orang yang tak cekat. Apa maksud memburu? Guna pistol nembok. Sama
Memang ada benda pun tak boleh dikawal lah. Benda boleh kawal. Tak ada orang. Okay? Ada. Rebuh lembu. Pistol. Boom. Ya. Gaya orang kerja lagu tu. Maka tak boleh nak kawal. Tak boleh guna pistol. Dalam mazhab kita bukan alat untuk menyembelih. Eh. Tak boleh. Ya kena tembok. Tembok kaki kau. Tembok apa. Lepas tu kita sembelih juga. Kalau nak guna benda. Sebab tak dipanggil benda. Kita melumpuh ke dia tak apa. Melumpuh ke dia. Nak suruh tak boleh nak jalan. Tak apa. Tapi nak pakai. Tembok tu jadi hayat 50-50 kau memang mampu dah. Bahaya kakak dalam mampu lagu ni. Oh tak boleh. Kena pandai. Jeruk lah lagu mana. Wak lah lagu mana pun. Jangan guna benda lagu tu. Yeah. Oh tak boleh semelih dah. Oh tak boleh semelih. Hak penting benda tajam dah. Kita rakyat dah. Peluru ni tak masuk dalam benda tajam, masuk dalam kategori benda tupu dalam mazhab kita. So lagi kalau kita nembok ni dia panggil hentak ke. Bukan sebab tajam ke dia sebab hentak ke. Laju sangat peluru ni kelecak kawan tu. Maka hukum bukan jemelih dalam mazhab kita. Kalau benda tajam lacang lembing kau gapo dia, hak tu tak apa. Masuk dalam kategori benda tajam dan sah halal untuk menyembelih. Pakai tak ismelih dah ni. Kita cocok macam cuk. Beluka. Lepas tu mampu. Oh, akak lah lembu tu daripada telaga. Boleh makan dah. Tak syarat ismelih sini. Oh. Masalah orang wakil ke kita. Untuk bagi daging rebel. Mana cara nak bagi daging rebel? Kita sebut dah ada beberapa cara lah. Cara yang paling masyhur bagi daging tu kepada tiga ni. Pertama untuk diri sendiri. Kedua untuk orang miskin. Ketiga untuk orang kaya. Nah, tiga. Maka siapa dia bagi daging rebel dengan cara lagu tu. Seolah-olah dia sedekah semua daging rebel dia. Kau afdahnya ambil sedikit untuk kita makan sekeluarga. Sekali makan sekelu kau kepada dia. Kau lain seguh kepada orang miskin. Nah, itu cara dia. Boleh tak kita wakil ke kepada orang lain pula untuk bagi? Okey. Kena minta jelas. Nah. Maknanya lagu mana? Saya wakil ke ustaz lah untuk bagi. Okey tak apa. Kita pun tak ada. Kita ayat lalu. Wakil ke kepada saya dan izin ke kepada saya untuk saya wakil ke kepada orang lain. Ha, tak apalah ustaz sendiri pun ataupun ustaz nak wakil kepada orang lain. Biar jelas kecil. Nah. Ni tak apalah. Dia wakil. Ni orang terima wakil dia tak boleh wakil ke kepada orang. Sebab bukan bagi dia. Ambo terima wakil untuk bagi lah. Maka dia tak jangan pandai-pandai wakil kat orang. Maka orang yang jauhi wakil nak pandai. Orang kata ambo wakil kat ustaz. Lepas tu kalau ustaz nak wakil kat orang lain pun tak apalah. Ha, gitu. Orang jelas gitu. Nah. Ha. Cara dia. Cara taklid mazhab Maliki yang mau sebut dari sudut orang marah ni ne. Dari sudut orang marah ni. Kita sebut dah mazhab Syafi'i mesti kena kerap halkung dengan marah. Patu atas pada orang halkung dengan marah ni bukan orang halkung dan marah, orang tekok ni. Maka kalau semelih sini mazhab kita tak sah. Tohoklah kubah tu. Tak boleh makan. Mazhab Maliki kata sah kerana kita dah luka ke dia. Ha, mazhab Maliki mudah. Macam bak pistol juga. Mazhab Maliki boleh. Pakai tembok gini. Ia masuk kategori macam kita guna anji juga. Ha, kita peluru. Pom, kelecak. Buruk pati kau tahu. Pakai boleh makan. Tak payah semelih dia. Ha, tu mazhab Maliki boleh. Jadi bak pemburu ni ramai orang taklid mazhab Maliki. Tapi kena sedarlah kita buat apa. Jangan pakai pergi makan dengan tak tahu hukum hakal. Nama, kita nak jemelih dengan cara tembok kau apa dia hak tu menurut mazhab Maliki. Jadi ambo ayat kata taklid mazhab Maliki ni dari sudut ni ne. Ha, tak kena dia halkau dengan marah. Beh kuat tahan ni. Maka mazhab Maliki pun sah dah sebab dah kita luka ke binatang tu. Eh, ha, lagu tu. Tu dari sudut tu ne. Taklid tu mungkin nak taklid dari sudut ambil ismaya kau apa dia. Oh, tak ayat bab ismaya bab apa nyumpa bab jemelih ambil ismaya kau apa dia. Eh. Oh, masalah jual beli lembu ni lagu mana wajib kena tarik tali ke dah. Ingat dalam bab jual beli dalam mazhab kita benda yang boleh kesok kena kesok, benda tak boleh kesok jangan kesok. Memang tak kesok. Nampak jual beli rumah ada yang kesok rumah. Ha, ambil eh kawan tu tarik behe mana gerak rumah. Tapi kalau lembu ni boleh kesok ke rumah lembu. Maka tengok pula nak kesok kalau lembu ni tanduk
Duk tengah duk lagu ni. Nak kesok? Kesok kita rasa. No. Jadi guna Sabah jugalah beli ni kita faham ni. Cuma ulama nak tunjuk kata betul-betul kita kobak. Dalam bab jual beli ada satu syarat dipanggil kobak. Kobak ni kita pegang dulu. Benda yang kita nak beli kita kena beli. Pegang dulu. Eh, macam orang kata, ni ha, ambil. Kita pun pegang. Ha, saya beli. Tanda saya beli, saya pegang ni. Kobak ni tanda dia kita pegang. Benda yang boleh pegang. Maka lembu lagu tu juga. Kalau berat lagi, lembu dia ikat di pohonnya. Dia duk bagi tali depan ni. Nama, ha, dia ikat lembu situ. Dia duk beli tali kau, dia duk beli lembu. Tak boleh jual tali. Ambil lembu tali. No, pergi tali ahli lembu tu. Apa pergi tali ahli patennya ni? Kau beli punya, kau bukan apa dia? Oh, ni satu masalah. Eh, jangan ustaz. Lembu tu nampak gerai dengar kat ambo. Nama? Oh, tak sudah tak boleh pergi. Tali pun tak payah pergi. No, kata ke mana? Cuma ulama buat isyarat sahaja. Tanda kita betul-betul pergi dah pembelian kita. Kita pergi sikit. Kalau benda lembu lembu liar tak apalah. Boleh pergi. Eh, lembu tak liar tak apa. Lembu liar je. Pakai kita kata saya belilah gini-gini. Oh, hukum dia sah dah ni. Tak syarat pegang tali. Kalau berat lagi saya jual lah bahagian yang ketujuh daripada tujuh bahagian. Ngaruk juga. Lepas tu mari pula. Oh, saya jual lah bahagian yang ketujuh. Bahagian yang ketujuh, bahagian yang kena. Siapa dia jual? Bahagian yang kelima. Eh, dok. Ambo terima lagu tu. Terima ke apa dia ke? Hak tu kata kecek ni. Terima hak salah. Pas tua dok ajar lagu tu. Ayat kata ambo jual satu bahagia daripada tujuh bahagia. Ni bahagia yang ketujuh, bahagia yang ketujuh. Pas bahagia kena, pelik sungguh jual. Dah? Tak mengaji nak kata lagu mana? Maka banyaklah ni muamalah buat kita ni kita kira kita pehel lah. Kita pehel maksud makcik tu lagu mana kira gitulah. Banyak kesalahan dah berlaku kalau menurut kaedahnya. Macam wakil kau apa dia? Pas lagu mana ni? Ha, kira jolo tu serema dah tu. Kenapa dia jolo kau serema tu? Kenapa dia? Kena royak wakil bak je meleh kau kenapa dia? Ya kena pak wakil ni. Wakil je beli bagi ambo. Beli daging kat ambo. Lepas tu wakil kalau nak suruh niat kat ambo. Lepas tu wakil izin untuk je meleh binatang ambo. Lepas tu wakil untuk agih daging. Kena izin belakang. Lepas tu, ha, ngocik izin lah. Ha, tak apalah. Tak apalah. Ke mana tak tahu. Jadi kita faham dah maksud dia ni. Amalah orang lain ni kita faham dah tu. Nyangin adik sangat jadi kau payuh dia orang kampung banyak tak sah kau behannya dia wakil pun tak reti nak suruh wakil pun tak reti berapa dia berarti kita pahal dia suruh wakil tu jalan tu serumah-serumah lah ustaz berapa dia serumah-serumah oh lah wakil-wakil belakang lah belakang berapa dia wakil berapa dia oh, jadi kita kena pahal lagu tu ne? Oh kenapa lah ni muamalah buat masa lah ni lagu tu lah ne? Muamalah tu lagu tu boleh kau highway asal elok lepas tu sakit kaki. Adakah boleh lagi kita korban? Sebab kita niat nazar. Okey, seorang itu nazar. Nazar kambing. Nazar kambing kau kapa dia. Apabila nazar nak sembelih kambing, maka dia pun belilah kambing. Beli kambing. Apabila dia beli kambing, yang nazar ni dua dah. Nazar tentu, nazar tak tentu. Nazar tentu, nazar tak tentu. Nazar ta'ying, nazar tak ta'ying. Nazar ta'ying lagu ni. Ni kambing. Dia pegang kambing seko. Dia kata apa nazar. Kambing ni nak buat gerbel. Ni nazar tetu kambing ni. Kedua. Dia nazar tak tetu. Ambo nazar nak jemelik. Nak gerbel kambing. Contohnya. Tak tetu. Kambing mana-mana hop tengah lagu tu. Dua deh nazar ni. Kalau nazar tak tetu. Nazar kambing. Tapi tak tetu hop mana-mana. Kalau kambing hop dia beli tak cukup syarat. Maknanya patah kaki kau sakit ke apa dia. Wajib kena cari kambing lain untuk ganti. Sebab dia nazar gitu. Tapi kalau nazar tetu. Nazar tetu kambing ni. Kambing ni apa nazar nak buat rebel. Rebel kan? So bahagia kan? Rebel. Maka kalau kambing ni patah kaki pun. Wajib kena jemelih juga. Sebab apa? Dia tetu ni. So kau tak sejadi. Kau tak jadi rebel tengok. Kalau cukup syarat, cukup syarat, kata cukup syarat, wajib kena jemelih juga guano-guano kambing ni. Oh, patut tak cukup syarat tu kena jemelih juga. Patut boleh tak kalau rebel? Oh, kalau tak cukup syarat tak boleh, kalau tidak boleh. Gitu saja. Jemelih tetap kena jemelih. Ya sakit kaki kau kau dia kalau kita tentu. Kalau kita tak tentu amun nazar nak jemelih kambing saja, tak tentu hak tu kena ganti. Eh. Oh, tentu ke hak tentu? Ah, tak ada apa lah. Tak payah. Selamat kita.
Oh, doa-doa lah biaya mati. Nampak, nampak. Jadi selamatlah kita sebab kita tertuan ni. Kalau kita tertuan ni, hatu yang saja. Kalau tak ada dia. Ha, cuma lagu ni. Kalau kita jauh buri racun ke dia, kena gati lah. Tapi kalau mampu bukan dengan sebab taksir kita, cua kita. Okey, selepas kita nazah ni, benda mampu dah. Tuhan tak paksa dah. Sebab kita tertu dah ni. Ha, lagu tu. Celika juga. Sembilan ayat jatuh apa? Tak tahu ha tu petua tu. Nama tak sewi lekung tu jatuh. Ya tarik lidah. Ayah ni kepit dengan paruh dia. Okey, baru dia tak tahu nak buat gini. Tak boleh nak turun. Nama boleh kita semula. Tu ama kata putar gini. Putar sini. Insya-Allah lah putus guna-guna. Biar tinggal orang tekok tu saja. Lagu mana kita duk putar ping cabut. Oh. Cabut tekok. Makruh hukum dia ni. Sembelih mukun dia makruh. Bahaya kau atas ni. Orang sembelih kau ni. Sebab alakum duk kau ni dah. Kita bahaya kau ni. Apa hukum dia tengok. Kalau kita sembelih cepat, katok sekali tep putuh makruh bagi je lagu tu. Kalau sembelih lambat, haram perbuatan lagu tu. Kalau sembelih kira mampu atas ni, tak ada siapa sini mampu dah. Tahu binatang tu jadi bangkai. No. Boleh kita sembelih pakai piup. Piup, piup, boleh hukum dia cuma makruh sahaja waktu kejap lagu tu. Sunat kita sembelih kalau ke utara dalam keadaan berdiri. Berdiri kita ikat kaki sebelah kaki dia, kita cocok sini. Ya ada lubang tekok. Ya panjang, dia panggil labah. Labah ni sini. Kalau binatang yang tekok panjang kita sembelih di pangkal. Tekok dia ni pakar-pakar dekat dengan tubuh. Kita cocok sini dia tu ambil darah maka dia cepat habis nyawa. Jangan sembelih atas ni utara. Ah sudah. Dia nyawa panjang, maka lambat dia nak mampu. Sembelih sini. Dia cocok sikit, jatuh lalu, mampu lalu. Kalau binatang tekok pendek, oh sembelih di atas. Dia panggil unuk dalam bahasa Arab. Kalau labah ni tekok panjang, kena sembelih pangkal tekok ni. Puasa juga, sembelih rapat dengan tubuh. Jangan sembelih hujung ni. Oh, dia lambat mampu. Pahit serat titik ni, kalau nak suruh cepat mampu, okey, sembelih tu, patut kita tungging dia. Tungging biar tobik darah betul-betul. Tobik darah betul-betul, okey, patut lepas. Ada setengah lembu tu apabila kita semelih dia sejuk. Tahu sejuk. Sejuk ni dia jadi lubang darah tu tutup neh. Tutup. Maka kita tengok kalau dia lambat mampu gicek sini. Dia orang halkun dengan marah ni tutup ada. Kalau tutup kita toreh sikit biar tobik mula darah. Toreh di orang tekok ni buai sikit darah. Kalau dia toko di palo tu jadi toko, jadi nampak macam nyawa. Moleknya binatang, moleknya dia semelih ketika dia nyawa. Binatang molek ketika dia nyawa, ketika perut dia nyawa gitu deh. Nyawa ketika dia sejuk napas tu kita toreh lalu. Dia pun masa dia lepas tu dia tubik betul darah. Tapi kalau dia masa lepas, kita nyemelih masa dia lepas nyawa. Dia lepas kan? Nyawa kita pun toreh. Oh, darah jadi tak tubik habis dok kupu. Nak suruh daging tu jadi manis antara cara dia lagi ketika dia nyawa. Oh, ketika nyawa tu belah lalu. Seru. Belah. Biar kabar lah. Maksudnya ikut cara-cara tu lah. Nampak? Sembelih tu barulah dia tolak betul darah. Oh, apabila darah tu ubik habis, daging tu jadi manis. Oh. Ada soalan lagi ke? Cara terbaik nak bahagi-bahagi ke daging korban. Lebih afdol selepas disembelih nak bahagi ke tujuh bahagian. Bagi lagu mana ingat ni? Daging rebel. Ni masalah rebel ni. Kita tak ajak jemelih ni. Tapi munggu lo ni musim rebel, kita kejap juga buat rebel lah. Jadi daging rebel ni kena wi daging dah. Pertama kena cari daging dulu. Cari daging dulu, kupu daging. Tulai, belulai, tulai putih, perut, kepala, kulit kau berapa dia hak tu tak birah, kau birah dulu. Hati, pedah,
pasal awak kau kapo dia tu semua hak tu tak kewira dulu, daging dulu hak penting ne. Bagi daging dulu hak tu sisa-sisa saja. Kalau kita bagi hak selain daripada daging tak sah, bagi tulang saja. Daging kita makan tak boleh. Wajib kena bagi daging yang mentah. Sekadar tidak malu orang, sekadar sekelo lagu ni. Kita nak makan semua pun tak apa, tapi tak comel lah lagu tu. Hak penting wajib kena bagi juga. Patulah cara paling afdal nabinya bagi lagu tu, daging dulu, lepas tu perut-perut tu. Tapi orang nak rasa belakolah perut kau gapo lah lidah lah gapo dia bagi belako. Oh afdalnya bagi kita kalau nak bagi daging pula kita sendiri tu, okey, ambil sikit hok lain bagi belako. Nabi kalau dia jemelah, dia rebah, dia ambil makan hati-hati. Hati dia makan hok lain dia bagi belako. Siapa dia buat lagu tu macam ambo sabuk saat ni, tiga bahagia pada orang miskin, orang kaya untuk diri kita sendiri, maka pahala seperti kita sedekah semua tu. Ada soalan lagi. Masalah pindah daging rebah, apa hukum dia? Ingat. Apabila kita nak rebah di kot lanah misalnya, maka daging rebah tu milik orang miskin di kot lanah. Kalau kita buat lari ke, buat balik ke Kuala Lumpur, buat balik Kota Baru, haram berdosa kerana ambil hak orang miskin sini. Nabi kata zakat dan daging rebah ni tak boleh nak pindah. Kerana daging rebah ataupun kapo ni diambil daripada orang kaya mereka dan diberi kepada orang miskin mereka. Diulai perkataan mereka, mereka ni menunjukkan satu tempat. Maka apabila kita jemlih sini, kita kena terima lah. Daging rebah kita sudah jadi milik orang miskin sini. Lepas kena waktu ambil klip boleh? Boleh. Tetapi mesti kena beri juga orang sini. Paling kurang, nah, afdalnya bui kepada orang sini belako. Kalau kita nak makan Kuala Lumpur, pergi jemelih di Kuala Lumpur. Baru tak ada khilaf ulama. Baru tak ada khilaf ulama, nah. Lagu tu. Kalau kita nak jemelih Kuala Lumpur, berarti kita kena faham daging kita sekarang milik orang miskin Kuala Lumpur. Nak buat klik sikit boleh lah, dan sunat kita makan daging rebah kita. Biarlah kita warung ambo nak wis gemo, ambil juga buat klik juga, ambil berkat daging ibadat kita. Dan jangan wi kepada orang kafir kerana daging ni daging ibadat. Berapa kali royak dua royak kata boleh-boleh. Tak boleh. Nak share ke dia, beli daging suku ke dia. Patuhilah hadiah kepada dia masuk gola. Daging ibadat tak boleh. Apa dia mau gelenyar nak makan daging ibadat ambo ke? Apa jadi nok juga pelik sungguh. Ui daging lain kalau kita nak tunjuk kita juruh sangat. Nah. Ui daging rebah ni daging ibadat. Pas kita ui kepada orang kafir, orang miskin kita. Tidak kau kita panggil curi hak orang. Hak orang miskin ki ui kepada orang kafir. Oh pelik sungguh. Nak tunjuk baik sangat beli suku. Ni daging ibadat. Gano ni soalan ni. Macam mana dengan kulit lembu? Adakah kena bahagia tujuh bahagia atau buai? Oh, kulit lembu. Macam tempat kita standard kulit lembu ni orang makan ke tak? Ada orang makan kulit lembu? Indonesia dia buat kepuk ni. Dia guting-guting, dia buat petok, lepas tu celup tepung, goreng makan. Dia panggil keropok sapi. Oh, sedap. Orang kita tak makan kulit lembu ni. Biasanya tohuk. Apabila tohuk, nak uri ke orang pun boleh. Tak ada masalah ke apa dia. Tanya, ada orang nak kulit ke? Nampak? Misalnya, tak save belakang. Biasa orang tak save belakang kulit ni. Maka. Orang dulu tanya, nak uri ke orang pun. Tak apa, nampak macam bazir ke apa dia. Jangan jual deh kulit lembu ni. Sarambi kata, siapa dia yang jual, rebel dia. Sama ada kulit dia ke apa dia, maka tidak ada pahala korban bagi dia. Jangan jual. Ataupun buat ngopoh. Buat ngopoh kepada orang jemelih. Wi daging buat ngopoh. Tak boleh juga kena wi ngopoh suku. Jangan guna daging itu sebagai upah untuk orang jemelih. Kerana daging tu wajib diberi secara percuma. Kita nak wi ke orang kaya, nak wi ke orang miskin, nak wi ke siapa. Wajib secara percuma. Ni kok demo amur suruh bayar. Bayar sahaja tak boleh pahala rebah katanya Nabi. Takrif miskin gano ustaz.
Ulama wi takrif miskin ni macam-macam. Hak penting orang panggil dia orang miskin, keperluan dia tak cukup hari-hari. Contohnya, dia perlu untuk sehari-hari dia hidup, dia, isteri dia, anak-anak dia, dia perlu 10 riyal sehari. Tapi dia hanya yo kerja dah. Bawa taksi, kau jual ikan, kau jual sayur, kau jual nasi air dingin, kau gapo boleh lah 9 riyal sehari. 1 riyal tak cukup. Ah, maka dia masuk dalam kategori miskin. Sekalipun dia ada kereta, sekalipun dia ada rumah, dia tetap orang miskin. Sekalipun dia ada gaji, dah tak cukup, maka dipanggil orang miskin. Nah, kalau orang kaya, orang yang cukup keperluan harian dia. Kalau sehari-hari ada ambo, tapi bayar goni lagi, bayar api air lagi, tak cukup ambo. Ha, masuk kategori orang miskin. Kalau takrif menurut kitab syarak, bisa lagi. Siapa dia yang memiliki harta cukup untuk dia hidup? Kira. Kita hidup 90 tahun. Kita ada harta misalnya sehari kali berapa. Oh, tak ada dalam bank, piti-piti-piti. Cuma tu berarti kita miskin. Tentu dah miskin belakang buat kita kalau lagu tu. Tu dalam syarak, dia takrif orang miskin lagu tu. Payah. Kalau tempat kita tak ada orang miskin, lagu mana? Mana tempat demo ni tak ada orang miskin? Jolo kau buat kerja lagu ni. Orang miskin tu hai buat dah, orang kaya tu hai buat. Memang ada dah supaya kanan dengan kiri dah. Nah, apa orang tu panggil kaya? Sebab dia ada orang miskin. Kalau orang ada orang kaya belako, dia tak panggil orang kaya orang itu. Nah, orang tu kaya belako, dia tak panggil kaya orang kaya belako. Tapi orang tu dipanggil dia kaya sebab ada lawan dia miskin. Nah. Oh, bertuah negeri tempat ni tak ada orang miskin. Kalau takdirnya tak ada orang miskin, boleh kita pindah zakat ke daging tu pada tempat yang ada orang miskin. Tapi soalan lagu ni nak sabar juga lah. Ingat orang miskin pak kita banyak, kita tak cara, tak cana kita. Ada-ada insyaAllah. Ada soalan tu? Masalah orang jemelih pula pakai seluar pendek minum arak. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai seluar pendek bro, bismillah. Soh asal saja dia orang Islam. Tak syarat orang bertakwa waliullah untuk bismillah ambil kita. Memanglah afdal. Kerana apa? Orang tua dulu dalam kampung jemelih sorang je orang tua. Dia panggil buat orang tua dah. Sebab apa? Kita percaya dari sudut akidah dia betul. Ibadat dia betul. Gitulah. Gitu saja. Kita takut orang-orang muda ni semelih semayah tak betul. Akidah tak betul jemelih kat. Takut lagu tu saja. Tapi tak syarat orang tu orang kena takwa baru kena boleh jemelih. Asal saja dia orang Islam, orang pasik pun tak apa dah. Perempuan nak jemelih boleh ke tak? Boleh, tetapi makruh. Beh, duk tepi beh. Hari ni ambo nak jemelih beh. Beh napa penakut pahit malam duk ketar-ketar duk ngegar masuk hatu lembu lah kau dia. Ambo nak jemelih pagi ni. Nama boleh tak itina jemelih? Hukum dia makruh kerana jemelih ni bukan perbuatan wanita. Nama bukan perangai dia. Tapi kalau dia nak isih, ni mokcik. Nama ambo tak cara tak email ikut gi atau email ambo nak jemelih gua ini. Mari kota pula, period pula. Jemelih boleh kodok? Boleh. Tak syarat kena ambil air semai. Ya, jemelih ni kena mandi junuk. Kalau orang tina tu period misalnya ni, mari kota duk jemelih. Tak imeh, tak cara. Dia mau mari kota, cara. Ambo nak jemelih juga. Soh, tak ada masalah apa. Tak syarat kena ada air semai ni. Tak syarat kena pakai serban, nak pakai jubah tu. Tu bak semai, bak lain. Bak jemelih untuk soh lagu tu saja. Orang Islam tu soh dah. Ada soalan kau tak? Kena? Pakai kain saja. Pakai keplek kat sekat dada, pakai baju saja gitu. Apa? Tak tahu ambo tak pernah dengar petua lagu tu. Nama, supos maye pakai seluar dalam ada memang kata tak sah. Maya pakai seluar dalam tak usah memelah pakai seluar dalam saja tak usah lah semayanya. Tapi bukan kata maksud ya wak gura. Kadang-kadang keedah wak gura. Tak tahulah hamba. Maknanya kalau jemelih tu kena tak boleh pakai underwear kau orang tak tahulah. Kau tu petua mari kok mana pas apa kau underwear pun ada petua juga hamba tak tahu tu. Nama tak tahulah tak boleh nak komen masalah tu. Nama maknanya jemelih tu kena pakai kain pelekat saja. Bahaya kain pelekat saja. Nyok sakut lembu ka.
Tak tahu lah lagu mana tu email ya tak jago lembu bukan uti basonyo tarik kai plekat. Ya tak bagi dah kita nyo tarik juga selok lah tu email. Orang nak cara kelembu lagi nak cara kai plekat dia je kau menyusuh pula tu email pula nama. Ha. Jadi apa tak tahu lah petua tu lagu tu nama ha. Macam-macam lah. Pakai benda yang sesuai lah deh. Jangan buat benda hok bahaya lagu tu. Nama bahaya kepada dia bahaya kepada maruah lah. Nama ha. Bagaimana ambil daging untuk masuk sebelum dibahagikan? Okey, gini. Ada orang ke, yo wak rebah. Masjid ke mana-mana, dia ambil nak masuk nak jamu untuk orang makan ni, tak bagi lagi. Okey, gini. Kalau kita nak ambil daging untuk kita masuk ni untuk habuai kita. Habuai kita apabila jemelah, kita ambil habuai kita. Nah, misalnya dah ambil dalam 5 kilo. Kita bajet dah. Lebih kurang dalam seorang tu boleh dalam 12 kilo seorang. Okey, kita tolak dah 5 kilo untuk kita. Boleh kita buat masuk sebelum pada bagi boleh dah. Cuma jangan ambil lebih lah. Misalnya kita target orang ni dalam boleh 12 kilo seorang daging. Kita ambil 15 kilo. Oh, jangan buat kerja lagu tu. Makan hak orang. Tapi kalau hak kita ambil masuk ke apa dia. Cuma ada taruh lagi untuk bagi hak metah. Okey, hukum dia tak ada masalah ke apa dia. Tak syarat kata lepas pada bagi dulu baru ambil ke apa dia. Nah. Masalah petua nak suruh lembu tu jinak. Macam-macam lah lembu tu jinak ni. Orang tua dulu ya baca afarairallahi. Ya bu. Afarairallahi ya bu walahu aslama man fis samawati wal ard. Tau'an wa karhan wa ilaihi turja'un. Nah, baca di telinga dia. Kalau boleh 2-3 hari sebelum jemleh. Baca di telinga dia siuk. No. Lepas tu jangan buat dia takut lembu ni. Lembu. Ada orang baca la ilaha illallah. Nama gosok dia, perebah selu-selu. Biasa pikat ayah dok dulu. Biasa pikat ayah dok. Pergi curi ayah. Pergi curi ayah ni dia repih kepala, dia ambil kepok dia letak gini, dia gosok juga. Senyap lalu ayah. Pergi dulu nak curi ayah bawa barang merah. Ayah ketok pop kena barang merah. Senyap lalu ayah. Boleh buat kelik lalu. Kalau nak curi kambing orang winisa, nisa. No. Kami tebek pop winise. Nise gila. Oh tengok. Baik sungguh. Bagi maiding tak apa. Kami tu. Tak ada marah, tak ada apa dia. Antara amalannya baca ayat tu deh. Afarairallahi yabghu walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi turja'un. Baca siuk di telinga dia. Nah. Lepas tu jangan buat dia kejuk lembu tu. Buat selu-selu. Kau jauh tarik pun biar kabar lah. No. Masa dia jatuh tu jangan kita kekal lalu baca selu. Biar dia tenang sikit nah. Kalau boleh we minum air dulu sebelum dia jemleh. Biar dia tenang. Kalau hok backing jogok ni macam-macam tak tahu nak buat gua nolah. Patu ekor lembu tu jangan dia ada tu ekor ni apabila dia tepek di tubuh ni jadi kerah. Oh, kalau pesisa getah kakak-kakak getah ha tali tu kena tarik ekor dia. Jangan kena di tubuh dia. Dia jadi tak gagah, tak gagah kalau tarik ekor. No. Tapi kalau biasa tu biarlah ekor dia. Tapi kalau seru kuat sangat, okey tarik ekor dia. Jangan ekor tu tepek di tubuh ni. Tekuk ya. Ekor tak biaya itu. Baru dia jadi tak gagah. Oh, tu cara petuanya lah. Pisah tu kena tajam betul lah. Pisah kena tajam betul. No. Jangan pisah jopo celoh mari lah jopo. Nama pisah mok dia buat jemelah. Nama buat sia ikan. Tak boleh lah. Cari pisah khoh untuk jemelah ni. Eh. Lah ni hok bisanya besi besi ketel. Ketel kayu besar tu kan. Oh, suhu tu. Lah ni. Macam-macam lah besi Brazil lah besi apa dia boleh berlaku penting. Tua tu bisa. Nama. Bisa tengok ni gerung. Tua ketel. Lembu keling rebah berleping dah. Kau dia apa dia. Lembu tak jekoh lagi. Jadi bisa ni di tua bukan di bisa. Nama. Bisa tu ada faktor juga. Ha.
Wah, no soalan ni dibahagi kepada dia. Korup. Tak faham soalan ni. Soalan lima bahagian untuk buat kenduri. Lepas tu, tidak dibahagi kepada orang miskin. Adakah dibolehkan? Rebel. Rana ni. Dia rebel seekor lembu. Lima bahagian untuk buat kenduri. Dua rebel lagi, dua lagi. Kau yang ambil lima rebel saja. Ingat kalau kita rebel lima, kena wilah sikit kepada orang miskinnya. Lepas tu kita nak buat kenduri, boleh. Tak ada masalah kepada dia. Cuma kalau kenduri bayar, tak boleh pahala langsung kita. Rebel tu, boleh nama lah lah. Kayak rebel, kayak ngelek ke. Oh, tak boleh. Ada orang tu celika. Lagi rebel ni buat taruh lah. Sama sedah nak buat kenduri. Kenduri pula ngelek. Tak ada apa. Tuhuk. Saja-saja. Boleh nama dia mau rebel. Pahala di sisi tu, tak ada. Tak sapa matlamat lah kita jangan buat helah dalam ibadat. Satu bahagia daripada tujuh bahagia dibahagi kepada adik-beradik. Boleh ke? Boleh. Wui kepada kita yang sebut dah. Kepada orang kaya boleh. Kepada orang miskin adik-beradik kita pun boleh. Tak ada masalah ke apa dia. Hukum dia sah. Korban untuk si mati boleh ke tak? Korban untuk si mati kalau si mati tu wasiat. Baru boleh. Korban kalau si mati tu kata. Itu penting wasiat ni. Kalau kita boleh tulis wasiat untuk sebelum pada kita mati. Tulis. Takut. Ambo tulis wasiat ke mati. Tak tulis pun mati. Nama tak syarat kata tulis wasiat baru mati. Jadi lagu mana? Tulis. Siapa dia nak buat ibadat kepada hamba? Nak buat haji sunat, nak buat rebel sunat, nak buat apa dia hamba izin ke. Maka lepas pada dia mati kalau orang buat rebel atas nama dia sah. Patut orang dok buat rebel kepada mak ayah, cik hamba, rebel kepada Rasulullah pun ada lah ni. Boleh ke tidak? Rebel lagu ni. Dia rebel. Pahala tu dia niat nak wui kepada. Hak tu boleh. Saya gebel di saya lah gebelnya. Cuma pahala. Kalau ada pahala dalam gebel saya ni, saya hadiahkan kepada mak saya. Hak tu boleh. Bukan gebel untuk si mati ni, gebel atas nama si mati. Hak tu tak boleh. Kecuali dia wasiat. Hak tu pendapat muktamad dalam mazhab kita. Nah. Ada pendapat kau dah dalam mazhab lain pun ada sebut. Kata kalau dia tak wasiat pun boleh buat ibadat. Kerana korban ibadat. Ingat buat ibadat kau orang kena izin dia. Bila masuk izin kita. Kalau dia tak izin, tak boleh buat ibadat kau orang. Maka kalau dia wasiat, dia izinkan bagus. Tapi kalau kita nak buat ibadat kita, kita rebel atas nama kita. Cuma pahala tu kita niat kepada mak ayah kita. Hak tu sah boleh, tak ada masalah. Kapa. Bukan kepada mak ayah kita, kepada Rasulullah pun boleh. Daging korban yang disedekahkan kepada kita. Boleh kita jual atau kepada orang bukan Islam. Ha, sudah. Masalah. Daging rebel ni kita wi kepada orang miskin dan orang kaya. Wi kepada orang miskin atas nama dia miliki. Dia milik. Maka apabila kita wi kepada dia, dia milik. Harus bagi dia. Harus bagi dia. Dia nak jual boleh. Dia nak wi kepada siapa dia pun boleh. Sebab milik dia. Tapi kalau kita wi kepada orang kaya, dia hanya boleh makan sahaja. Ataupun dia nak jamu sahaja dia, makan sahaja. Dia nak jual tak boleh. Nama, dia panggil kita bui untuk dia makan. Mana kalau orang miskin, bui atas nama dia milik. Biasa tu. Kalau milik tak syarat nak makan. Dah dah gebel orang bui belaka dah gebel penuh. Jadi amun nak jual, nak jual apa? Buat nasi pagi. Oh, buat nasi lemuk. Buat nasi gula. Okey, lagi gebel lepas pagi ayah haji tengok. Murah jadi nak gula daging. Apa? Dia jual gula daging. Apa hukum terpulai kepada dia sebab dia sudah miliki daging tu. Nah, tengok. Kalau orang kaya tak boleh buat kerja lagu tu. Kalau orang miskin boleh buat kerja lagu tu. Ada soalan lagi ke tak? Berapa lama tempoh bagi daging korban? Berapa lama boleh sipir daging korban sebelum bagi? Gini. Daging korban mesti disembelih ke? Disembelih dalam masa 4 hari. Hari ke 10, 11, 12, 13. 4 hari ni untuk kita rebel sembelih mesti 4 hari ni. Bagi lepas pada tu pun tak apa. Nama? Cuma afdal bagi pada hari tu juga. Afdal sekali pada hari yang pertama. Tak ada khilaf dalam mazhab hari yang pertama sah rebel. Hari yang keempat ni mazhab Hanafi tak sah dah rebel.
Kalau kita taklid dalam bab soyok lingo misalnya, dia soyok lingo dalam mazhab kita, kalau terilai daging tak boleh dah. Tapi mazhab Hanafi kata selagi mana 1/3 tak ilai lingo, ada panggil banyak lagi ke ataupun orang tak perasa daripada jauh, maka boleh soh. Ha, bila dah taklid cara lagu tu Hanafi hari keempat ni tak boleh dah jemelih. Tak soh dah. Jemelih tengah malam boleh, tak ada masalah apa. Cuma ada pendapat kata tidak soh. Maka afdalnya tengah hari, pagi maknanya tengah hari lah, siang hari pada hari raya pertama tu paling afdal sekali. Biarlah dia mengatakan lorak orang ramah kau, mulai hari raya yang pertama. Nak bagi tu bila-bila pun boleh, tak ada masalah apa. Rebel jemleh mesti pada hari tu. Selepas pada hari tu jemleh juga hari kelima kau, tak sah. Ataupun tak ada beraya lagi kau tengah malam, malam raya tu jemleh dah, semangat nak isih Rabbana, nama ambak terik, tak boleh ne. Nabi kata siapa dia sembelih sebelum daripada sembahyang hari raya, maka daging tu bukan daging korban tapi daging untuk makan biasa-biasa, katanya Nabi ne. Ada lagi kau? Ada soalan lagi? Pak Haji. Sudah. Hai kan. Katakan dia kita pergi haji dengan isteri kita lah. Apa nak makan? Hari makan dah. Tiba-tiba kita katakan nak apa. Jadi ini kita pun juga dengan gini. Apabila kita tak lewat, kita minta tolong orang buat lah. Dia buat lagu ni. Misalnya isteri kita tolong buat kita. Nah, tolong buat kita dah. Dia pekong ke dia dulu. Pekong dulu. Sudah turun tu dia kena naik pekong untuk kita. Jangan pekong sekali. Ni untuk abel pula pekong. Tak boleh. Dia kena sudah dulu. Barulah misalnya melontar hak jumrah pada hari-hari tasyrik ni. Jumrah ula, usta, akabah tu dia kena tertik lagu tu. Lepas tu, melontar aku, kita kati pula. Jangan kata melontar dua kali sekaligus. Tak boleh lagu tu. Kalau melontar hari ke-10 ni, jumlah jumrah akabah saja. Hari raya ni, melontar jumrah akabah saja. Hari ke-11, 12, tidur di Mina, kutik batu. Okey. Pagi-pagi, lepas pada zuhur, mekong jumrah. Lagu tu. Pagi tak boleh dalam mazhab kita, kena lepas zuhur. Lepas zuhur dalam mazhab kita. Tapi tabung haji fatwa boleh dah melontar pagi sebab lepas zuhur terlalu ramai orang. Itu menurut mazhab Maliki lah, mazhab Syafi'i mesti lepas zuhur. Ada peluang insya-Allah. Guna minta doa dengan Tuhan sebab haji ni payah. Payahlah orang ramai tak boleh nak kawal. Ada soalan ya? Binatang puting. Binatang yang panggil puting kalau orang panggil beranak. Panggil mengandung ni. Jadi binatang puting sah kodok wak jemelih. Menurut Ibnu Hajar tidak sah kerana bunting itu aib. Syarat binatang yang hendak diwak ibadat, nak buat ibadat kurban, mestilah bersih daripada aib. Salah satu aib adalah mengandung. Binatang kalau hok tino mengandung aib, Ibnu Hajar kata tak sah. Kerana daging dia, ingat binatang apabila dia beranak daging jadi tak sedap. Daging jadi tak sedap. Kedua, daging dia diambil oleh anak. Anak tak ada orang jaga orang makan dah. Jadi geli ya anak. Anak dalam perut. Maka kalau kita jemelih tak sah menurut Ibnu Hajar. Katanya Imam Ramli sah. Sebab apa? Sebab sekali pun daging dia kurang, ia tapung oleh anak. Anak tu kira daging juga. Tapi anak ni tak ada orang nak makan, tak ada kemai pipi. Sekalipun kita sembelih ibu tu anak mampu boleh makan sekali, tapi orang kemai pipi lah. Jadi nyo kalau bak jemelih binatang jatah, binatang kambing jatah, lembu jatah. Ingat kalau bak merah atau rempuh, tak ada orang perok merah lembu. Bapa 100 ekor, ibu 1 ekor. Apalah ibu tu. Bapa beli 1 ekor, ibu 1 ekor. Orang tak merah. Merah afdal perempuan banyak. Ibu 1 ekor. Bapa 1 ekor tak apa dah. Ibu sama tak ada masalah apa. Ana kalau jemelih jatah lebih afdal daripada hok tin. Zakat pula hok tin lebih afdal daripada hok jatah. Kerana zakat bukan tujuan makan.
Kita we hotino lebih afdal kerana dia boleh susu, boleh anak, boleh apa, ha, jadi afdal bagi dia. Jadi harta lebih bernilai hotino daripada hok jatah. Tapi dari sudut makan, macam ibadat kerbai ke apa, afdal lelaki. Jatahlah, jatahlah, nunggu jatah. Bukan afdal lelaki ni tu email lelaki memang dah lah, tak petikal lah tu email lelakinya. Binatang tu sendiri afdalnya jatah ni. Ha. Ha. Ada yang tanya? Oh, tak ada masalah, kita sebut dah ni. Daging tu tak ada masalah. Apabila kita jemelih dah dalam waktu 4 hari tu, maka daging tu daging korban. Kita nak bagi bila-bila tak apa. Bagi tak apa, keluar daripada masa tu. Hak penting jemelih tu biar dalam masa tu. Eh. Ha. Misalnya seminggu lagi kau ikutlah terboleh kepada kita. Ah, ha, ada soalan nak tutup dah ni. Ha. Ada? Tak ada. Ah, ha, ada soal lagi. Oh, pelepah hangi yang soal lagi. Nak tanya mengenai ngekoh. Lagu mana bagi daging? Ngekoh ini hukum dia beza. Ada beberapa benda berbeza dengan korban. Antaranya cara pembahagian daging. Daging rebah wajib dibahagi secara mentah. Daging ngekoh pula sunat kita masuk dulu baru giwi kok orang. Kita masuk dulu, masuk manis-manis, buat dalca ko, paceri ko, buat apa dia hok manis ko, gula, buat apa dia khutuk ko, apa dia, ha, patu baru kita wi kok orang. Daging rebah, daging mentah. Ha. Patu daging ngekoh jangan kerak tulang. Waktu dia kasar-kasar, kata-kata lagu ni. Jangan kata, jangan patuh tu lah. Ambil tafa'u supaya budak tu selamat. Oh, jadi kalau daging-daging gerbel, tak ada masalah ke apa dia. Eh. Oh. Tu beza dia, ngekoh dengan. Oh, pindah daging yang sebut dah saat ni, hukum dia tidak boleh. Kecuali kita tinggal dulu daging gerbel sini sikit, lepas tu kita nak pindah lain, boleh. Tak ada masalah apa. Eh. Afdalnya bui semua kepada orang miskin kawasan ni. Kita sebut dah ni. Apabila kita rebel di Kuala Lumpur, kita kena terimalah hakikatnya daging rebel kita milik orang miskin di Kuala Lumpur. Ya kita jadi duduk Kuala Lumpur nak pergi rebel sini apa faedahnya? Dah nak klik Kuala Lumpur, rebel Kuala Lumpur lah. Takut jadi hukum pindah daging rebel pula. Apa? Apa jadi haram daging gebe hamba ke? Ingat daging korban ni daging ibadat. Daging ini milik orang miskin kawasan ni. Kita jangan nak curi hak orang. Dosalah. Sekalipun eh hamba bila masa orang miskin bayarnya hamba bayar belako. Tolong sungguh. Kenapa halah ibadat kan ni? Wajib kena wiperi. Ni bukan kita beli daging. Kalau beli daging sungguh. Kenapa? Ah, ha, kenapa hal konsep ibadat tu lagu mana? Nah. Nak buat klik Kuala Lumpur, jemelih Kuala Lumpur. Nak klik Kuala Kerai, jemelih Kuala Kerai. Nak jemelih sini, terima lah hakikat orang miskin sini. Kita nak klik daging. Ni jemelih ramah. Ni boleh ke orang miskin. Nampak jemelih ramahnya ekor juga. Tak boleh cuma ni ambo. Tidak ambil hak dia. Orang miskin. Dah lah tayar depan mata dia daging. Buat klik. Eh, tak siwi orang miskin. Gis jemelih pada emo. Jangan tunjuk ke orang miskin sini. Jadi hak dia nyanyo ke orang. Kenapa konsep dia? Konsep apa lagu tu? Nah. Macam permain ke orang miskin. Meleh-meleh pada dia, tak wih daging. Lagu mana perasaan? Weh, dia ada kaya ada. Oh, boleh makan daging lepas ni. Buat burger eh. Buat sate. Buat apa dia. Apa tak wih? Boleh cemuk ni seorang. Dia suka. Jadi main orang. Nah. Habis kat tu, wallahu a'lam. Nah. Jadi, ambo ijazah lah. Cara petua-petua ambo terima daripada ayah sing. Sebagaimana saya terima daripada diri dia sendiri lah. Dan kita berharap lah. Apa yang kita belajar pada hari ini, ilmu fardu kifayah yang kita terima ini, ni seputih kapung sore aja jemelah nyanyo tu. Ni kalau boleh biar pandai belako.
Dok berebut pula. Hok ambil tujuh gigi apa anda berlaku. Ambo nak ambil biar demo. Ambo hari ni tahun ni ambo nak cuba ni ambo nak mengaji. Ha biar jadi lagu tu nah. Biar lepas ke ilmu fardu kifayah kita. Banyak ilmu fardu kifayah kita tak pandai. Eh banyak mana ilmu orang tua dulu terkubur bersama dengan jasad dia. Orang dulu ni tak sempat belajar ilmu orang tua sehingga ke dia kata orang tua kita bid'ah. Wak benda kurafak, wak benda reko-reko sedangkan dia tidak belajar ilmu orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu banyak pengalaman, dia hidup dia gapo dia neh. Ni tak ada dalam kitab, dalam iknok tak ada fatu bari, tak ada fatu wahab, ambo ngaji mahali tak ada lagu ni. Nomo ngaji dalam syarah muhazzab pun tak ada. Oh, dari mana petua? Petua ni daripada pengalaman. Nama petua doh. Nama orang tua. Tak ada pemuda. Pemuda lah kurang ni. Ni petua. Jadi mudah-mudahan neh ilmu yang kita dapat ni hasil daripada kita belajar jadi kebajikan bagi tua dia dan bagi pada kita semua neh. Jadi sebagai mengesah ijazah lah kita baca petihah sekali, ku Allah sebelah kali, ayat kursi sekali, selawat tiga kali. Hadiah secara khas kepada tuan guru Haji Hashim bin Abu Bakar neh. Ha. Maka dengan niat tu kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Samawati. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muqtilan hayy masbahatina wa la taqtina. Allahumma taqabbal wa usir sawaba ma qara'na min al-Qur'an wa ma'alana wa sallana. Dia tawasilah yang kodim ila hadisina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila ruhi itu. Syimin Abu Bakar. Allahumma fa'na bi barakati wa halina hasanah ya Rabb. Di dunia sana bila akhirat ya. Alhamdulillahirabbil alamin.